Selamat siang Bapak-Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada webinar Building Digital Competency for Modern Education. Webinar ini merupakan buah kerjasama sinergis antara BCA, BINUS University, Create Nusa serta Pesona Edu dan juga My Campus sebagai perwujudan komitmen kami untuk mendukung pendid pendidikan Indonesia yang maju. Perkenalkan, saya Baikunias sebagai MC acara di webinar siang hari ini. Perkenankan, saya juga menyambut para narasumber dan jajaran manajemen BCA telah bergabung. Di sini telah hadir bersama kita, Bapak John Kosasi, Direktur BCA. Selamat siang, Pak John. Selamat siang. Baik. Kemudian ada sudah bergabung juga Ibu Rusdianti Salim, selaku Eksekutif Vice President BCA. Selamat siang, Bu Selamat siang, Rai. Selamat siang, nasabah-nasabah BCA. Baik, kemudian ada Bapak Pol Tak Butar-Butar, selaku Enhanced Learning <coughs> Development Specialist dari Socrates. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak-Ibu. Suara saya terdengar jelas ya? Sudah terdengar jelas, Pak. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, baik berikutnya ada Ibu Nita Felia Pambudi, Head of Business Development Great Nusa. Selamat siang, Bu Nita. Halo, selamat siang, Bu Baikun dan rekan-rekan BCA. Oke, okay, baik. Berikutnya telah hadir bersama kita Ibu Ira Anindita, CEO dari Pesona Edu. Selamat siang, Bu Ira. Selamat siang, Bu. Uh, selamat siang juga Bapak-Ibu sekalian semuanya. Oke, okay, kemudian ada Bapak Dedi selaku Vice President Cash Management BCA. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Bu Baikuna. Selamat siang, Bapak-Ibu Nasabah BCA. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Baik, Agar webinar berjalan dengan lancar, saya akan membacakan peraturan webinar sebagai berikut: peserta bergabung dengan kondisi microphone mute atau tidak aktif, bapak ibu tidak bisa mengaktifkan microphone bapak ibu. Jangan khawatir, karena ini adalah settingan otomatis. Kemudian, selama sesi presentasi dari narasumber, apabila Bapak Ibu, para peserta ada pertanyaan, dapat mengetikkan pertanyaan pada kolom Q&A untuk nanti kita akan bahas pada saat sesi diskusi. Tetap ikuti acara ini sampai akhir, karena ada berbagai kejutan menarik yang telah disiapkan oleh tim panitia penyelenggara. Baik, untuk membuka webinar di siang hari ini, kami mengundang Bapak John Kosasi, selaku Direktur BCA, untuk menyapa para hadirin sekalian dan juga untuk menyampaikan kata sambutan kepada Bapak John. Saya persilahkan. Baik, terima kasih, uh, Ibu Baikunia. Sorry, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Oke okay, ya? Oke, okay. baik. Uh, yang kami hormati, Bapak Poltak. Uh, Efrisko Butar-Butar dari Enhanced Learning Development Specialist Socrates Pinus University dan juga Ibu Nita Velia Pambudi, Head of Business Development Great Nusa, Ibu Ira Anindita, CEO dari Pesona Edu, dan Bapak Budi Hartoyo, founder dari My Campus, serta Bapak Ibu peserta acara pada hari ini, mungkin ada kepala sekolah, ada praktisi edukasi, mungkin juga guru-guru serta nasabah setiap BCA yang tentu saja saya cintai dan saya banggakan. <tuh> Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam acara webinar Cash Management BCA yang mengusung topik yaitu Building Digital Competencies for Modern Education. Bapak-ibu yang kami hormati, kita semua tahu bahwa tren teknologi digital telah menjadi bagian dari hidup kita semua. Kita semua perlu menyesuaikan dengan tren teknologi digital tersebut. BCA sangat memahami perubahan ini dan memberikan prioritas atas pengembangan produk dan layanan dengan berbasis teknologi digital tersebut, seperti kita punya VA atau virtual account. Kita ada machine learning, kita mendevelop AI (Artificial Intelligence). Ini bukan AI ya, kalau AI beda nih. Ya. AI, terus kemudian ada API, Application Program Interface, kemudian kita punya robotik, kita punya juga Augmented Reality atau AR. Ya, bagi yang belum tahu apa itu AR, itu bisa segera menghubungi cabang PCA terdekat untuk mendapatkan kartu flash edisi Dirgahayu Indonesia. Contohnya kayak gini nih, atau kelihatan nggak nih? Nah, ini nih. Ya. Nah, apa itu AI? Jadi ketika kita menggunakan device kita nih, kita menggunakan device kita, ketika kita dekatkan dengan eh, kartu flash tadi, maka akan keluar yang namanya animasi. Ya. Kan kita semua tahu bahwa sekarang lagi pandemi COVID-19, jadi tidak bisa merayakan. 17 Agustusan. Jadi bagi yang bagi yang rindu atas eh, kegiatan 17 Agustusan bisa pakai device-nya lalu kemudian didekatkan dengan kartu Flash BCA ini keluar itu nanti animasinya. Ya. Ini mungkin salah satu eh, bentuk daripada eh, pengembangan dari teknologi digital. Perubahan ini tanpa kecuali juga terjadi di bidang pendidikan, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19, sehingga sejak tahun lalu pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan membatasi kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, sama dengan BCA. Hal ini menuntut sekolah dan juga tenaga pendidik untuk melakukan penyesuaian pengembangan. Dan memiliki sistem pembelajaran yang efektif tanpa mengurangi esensi dari kegiatan tersebut, yaitu mulai menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh secara online. Kegiatan pembelajaran secara online ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri bagi semua pihak, baik sekolah, tenaga pendidik, termasuk juga siswa, tenaga pendidik. Perlu meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama terkait dengan kompetensi digital tersebut. Di samping itu, sekolah juga perlu melengkapi sistem pendukung sekolah yang sesuai agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Pada kesempatan yang baik ini, BCA mengajak Bapak Ibu untuk berbagi wawasan mengenai membangun kompetensi digital dengan menghadirkan narasumber yang saya kira sudah piawai di bidangnya dan banyak pengalaman yang bisa di-share. Pada sesi pertama, Bapak Poltak Efrisko Butar-Butar dari Binus University dan juga Ibu Nita Velia Pambudi, Head of Business Development Great Nusa, akan memberikan pemaparan mengenai kompetensi digital yang dibutuhkan di abad 21 ini. Kiat-kiat persiapan kompetensi digital, serta penerapan hybrid learning yang efektif. Selanjutnya, kami juga akan turut menghadirkan narasumber yang tidak kalah menariknya, ya, yaitu Ibu Ira Anindita, yaitu CEO dari Pesona Edu, dan Bapak Budi Hartoyo, founder dari My Campus dan tentu saja ada Pak Budi eh, Pak Dedi VP BCA Cash Management yang akan memaparkan berbagai solusi sistem pendukung sekolah terkait materi pembelajaran, manajemen sekolah maupun sistem yang mendukung keuangan sekolah yang efektif demi tercapainya aktivitas belajar mengajar serta tata kelola pendidikan yang lebih optimal lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, Besar harapan kami acara ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tentang kompetensi pendidikan di era digital bagi kita semua. Kami berharap acara ini juga dapat menjadi sarana komunikasi sekaligus wadah untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga menciptakan relasi yang semakin baik antara BCA dan Bapak Ibu sekalian akhir kata, teknologi transformation is a must. Terutama terjadi di tiga area, yaitu komersial, operation, dan back office. Ketika ini terjadi, hasilnya akan membuat Anda terkesan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu, serta tentu saja nasabah setia BCA yang berkenan menghadiri acara ini. BCA senantiasa di sisi Anda. Selamat mengikuti acara ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak John atas kata sambutannya. Pak Haji, kita semakin semangat ya untuk mengikuti acara di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan belajar online menjadi suatu tuntutan zaman yang tidak terelakkan di era pendidikan modern abad 21. Hal ini juga semakin didorong oleh kondisi pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat termasuk belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan pengembangan kompetensi dari para pendidik untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. BCA sesuai dengan slogannya, yaitu "Senantiasa di sisi Anda selalu berupaya untuk mendukung nasabah, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan." dalam mewujudkan sistem pendidikan yang optimal. Pada kesempatan ini BCA bekerja sama dengan para partner strategis menyelenggarakan webinar bertajuk Building Digital Competency for Modern Education dengan menghadirkan pakar pendidikan yang kompeten di bidangnya. Sebelum kita masuk ke sesi sharing, kami ingatkan kembali jika Bapak Ibu ada pertanyaan silakan tulis pertanyaan pada kolom Q&A. Nanti akan ada hadiah berupa Voucher Courses Great Nusa senilai Rp500.000 untuk dua orang penanya yang beruntung di sesi pertama ini. Baik, sebelum masuk, saya akan bacakan profil pembicara kita pada sesi pertama. Baik, untuk pembicara kita yang pertama ada Ibu Nita Velia Pambudi, selaku Head of Business Development Great Nusa. Oke, okay. Ibu Nita merupakan lulusan summa Cum Laude Double Degree jurusan Teknik Informatika dan Matematika BINUS University dan memiliki gelar Master of Science in Business Administration dari TIAS Business School the Netherlands. Kemudian Ibu Nita juga aktif di bidang training dan consulting lebih dari 10 tahun dan mewakili tim Apple Developer Academy Indonesia untuk menghadiri Worldwide Developer Conference tahun 2018 di California. Kemudian beliau juga aktif sebagai mentor startup di mentor startup di Binus Startup Accelerator dan juga beberapa komunitas lainnya. Kemudian saya akan membacakan langsung untuk pembicara kedua kita, yaitu Bapak Poltak F. Butar-Butar, selaku Enhanced Learning Development Specialist Socrates. Beliau merupakan lulusan pendidikan Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dengan pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai pendidik untuk tingkat SD sampai SMA maupun SMK. Beliau memiliki spesialisasi dalam pembelajaran dan pengajaran digital serta sertifikasi Google Certified Educator atau GCA dan Microsoft Innovator Educator atau MIE. Beliau juga aktif dalam komunitas pendidikan dan aktif menjadi narasumber seminar pendidikan dan penulis di Kompasiana. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai sesi sharing pertama pada siang hari ini kepada Ibu Nita Velia dan Bapak Poltak Efrisko... Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, silahkan Bapak/Ibu. Oke, okay. terima kasih, Ibu Baikun. Sebelumnya izinkan saya menyapa, selamat siang Bapak/Ibu sekalian, salam sejahtera. Terima kasih kami haturkan khusus untuk pihak BCA, Pak John, Ibu Dian, dan Bapak/Ibu lainnya atas kesempatan telah diberikan kepada Binus University, GRIPUSA, dan juga Sokrates. Tanpa berpanjang lebar, izinkan saya memulai materi pada siang hari ini. Oh ya, saya lupa menyapa karena saya yakin sekali di sini isinya edukator. Bapak Ibu guru, pendidik panutan kami semua di sini, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga pasti juga ada dari pihak yayasan maupun tim operasional sekolah yang mungkin dari sesi ini bisa mendapatkan beberapa insight untuk perkembangan sekolah di era digital seperti sekarang. Oke, okay. saya akan membawakan materi dengan judul Building Digital Competencies for Modern Education. Uh, akan saya mulai dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Poltak Every Putar-Putar. Di situ ada kata Modern Education, Bapak Ibu. Kalau kita dengar Modern Education, apa yang terbersih dalam pikiran kita? Kita selalu berbicara tentang bagaimana memberikan knowledge atau masalah kelulusan yang relevan pada zamannya mereka mempunyai future skill, mereka mempunyai kemampuan dan kapasitas yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi untuk menghasilkan model education seperti itu tentunya diperlukan cara-cara internalisasi atau mengajar yang juga masuk ke mereka para pembelajar ini. Ini yang menarik. Dan yang lebih menarik adalah pandemi sekarang memaksa teknologi jauh lebih cepat lagi untuk diabsorpsi oleh kita para edukator di Indonesia masa orang untuk berubah dalam sekejap. Mari kita mulai dengan sebuah fakta sederhana. Dalam 10 tahun ke depan. Tadi Pak Jo sudah menyebutkan di awalnya, Bapak Ibu, ada IoT, AI, dan segala macam. Belum lagi cloud computing, cyber security. Apa sih itu? Saya nggak pernah dengar itu loh, 4-5 tahun lalu. Saya masih mengajar. Saya masih mengajar santai-santai aja. Saya senang gitu ya, bahwa saya bisa terus mendidik anak-anak. Tetapi dalam 10 tahun ke depan menurut data World Economic Forum McKinsey 2019, ternyata ada 27 juta pekerja di Indonesia digantikan oleh mesin. Ada 17 sampai 46 juta pekerjaan baru yang muncul. Dan 10 juta pekerjaan baru tersebut belum pernah ada sebelumnya. Nah, kita pendidik di sini, wah ini sesuatu yang mencengangkan, menghebohkan. Tapi saya harus ngapain? Saya mulai dari mana, Bapak-Ibu? Pertanyaannya seperti itu. Ketika kita lagi mau menyiapkan ini semua, terjadilah pandemi. Bang. Kita belum siap. Tapi kita harus siap. Dan bagaimana itu caranya? Oh, ternyata pandemi menghasilkan kelas kosong. Pandemi membuat kita, yang tadi masih berasa jauh dengan teknologi, sekolah sudah berinisiatif melakukan berbagai edukasi. Kita kadang-kadang coba abaikan itu. Tapi PJJ membuat kelas kosong. Tetapi PJJ menghadirkan sebuah kesempatan baru untuk belajar. Untuk bagaimana beradaptasi dan menggunakan teknologi sebagai keseharian kita. Satu setengah tahun ini semua beradaptasi untuk bertahan hidup. Tapi kita harus bertahan untuk terus berkarya untuk Indonesia. Sebelum memulai Bapak Ibu, karena jamnya jam, -jam seru nih Bapak Ibu ya. Di sini pasti ada yang mengajar, ada yang handling operasional online dan segala macam. Pasti lihat ikon iconnya familiar nih. Wah, ada brand-brand tertentu, ada Zoom, ada Google Meet, MS Team, ada Jamboard, network khusus, dan banyak yang lain. Ada juga LMS yang digunakan. Ayo, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, biar suasananya santai dan cair, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu. Boleh ditulis di chatnya, kalau ada yang mau hand silahkan. Mungkin satu orang boleh share pengalaman mengajar atau mempersiapkan operasional online sekolah selama ini. Silahkan, Bapak Ibu. Silahkan kalau boleh ditulis di chat ya, ini rame nih. Mulai pertanyaan bakal sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Silahkan, apa sih pengalaman kemarin? Karena Bapak Ibu di sini juga sebagai ayah ibu di rumah saya yakin. Sambil ngajar, di belakang juggling, anaknya juga lagi belajar online. Bosen, oke okay, iya. ya. Kita begini tuh satu setengah tahun ya. Ngaret datang siswanya. Perlu interaksi sosial. Awal-awal kagok sekali nih, boleh nih cerita-ceritanya ya. Kurang energi boni dengan siswa. Ribet. Wah, menarik Bapak-Ibu. Isinya menarik, tapi harus banyak sabar. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa, tambah pinter. Oke Bapak-Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali Koment komentar ya. Ada yang lelah, ada yang ilmu baru. Ada dua Bapak-Ibu kalau kita lihat. Ada yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Ada yang melihat ini kayak, aduh saya ini kayaknya sudah cukup deh. Mungkin ini saatnya yang uh, generasi di bawah saya. Oke, okay, ini ada daripada kamera on, main HP, kelihatan mendingan off aja. Wah, menarik ya. Wah, ini terima kasih Bapak-Ibu. Terima kasih, Kowe, luar biasa sekali. Saya izin lanjutkan, Bapak-Ibu. Perubahan bisa dijawab dengan komplain tadi atau dijawab dengan sebuah kesempatan. Dan bagaimana sekarang sekolah siap bertransformasi. Nah, di sini kita lihat ada tiga level, Bapak-Ibu. Kalau kita lihat. Sebenarnya ada empat level, Bapak-Ibu, tapi untuk presentasi pada siang hari ini saya cut di bagian terakhir karena itu ngomong digital business kita abaikan dulu bagian itu kita akan fokus ke tiga bagian pertama digitization lalu digitalization dan terakhir adalah digital transformation digitization bapak ibu simple banyak sekolah yang sudah mulai menerapkan aduh saya nggak mau lagi absen panggil saya nggak mau lagi absen tanda tangan gitu ya tapi ada yang tap in misalnya pakai kartu gitu atau kerjasama dengan eh, apa misalnya di sini saya contohkan BCA dengan Binus ya Bapak Ibu menggunakan tap in ada QR code di situ ada beberapa data di sana silahkan tap in akhirnya bisa masuk ke kelas bisa tercatat atau juga dia menggunakan ini sebagai eh, mesin di kantin tapi paling simpel Bapak Ibu digitization kelas sederhana apa absen di zoom screenshot screenshot tuh screenshot ya Bapak Ibu ya tombolnya mungkin sederhana di beberapa alat atau dipakai pakai mobile gitu. Ya. Tapi bukan handphone ditaruh depan layar Bapak Ibu. Nah, itu juga salah satu. That's digitalization. Simple dulu. Bapak Ibu, aduh saya tuh udah udah cukup senior gak biasa begini ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa screenshot, that's one step. Dan kita bagaimana kita bisa mensyukuri bahwa ternyata saya bisa mulai catch up loh dengan hal-hal seperti ini. Tidak perlu takut Bapak Ibu. Yang kedua, digitalization bagaimana kita melakukan proses-proses integrasi, interaksi, penggabungan supaya lebih cepat, murah, baik, dan responsif. Di sini kita malah berbicara tentang adanya data. Gimana sih kita mulai mikirin bahwa data di unit saya, data saya di TU, sama data di guru, sama data di perpun, sama data di yayasan itu sama. Kalau yayasan mau ngambil keputusan untuk membeli sebuah peralatan tertentu, atau bagaimana kita mengapresiasi seorang guru yang terbaik, dasarnya apa? ketika aplikasi ini terintegrasi, ketika semuanya nyambung, disitulah digitalization. Sebuah insight, sebuah masukan, feedback dapat didapatkan dari aplikasi tersebut. Ada integrasi, digitalisasi. Baru yang ketiga kita bicara tentang digital transformation. Nah, ini berbicara tentang inovasi model bisnis. Nah, model bisnis selalu berhubungan dengan siapa sih stakeholder -nya. Sekolah, identifikasinya biasanya adalah murid. Jangan lupa ada orang tua. Jangan lupa juga ada guru, karyawan. Kalau kita bisa bicara, kan kita kalau marketing keluar, Bu. Tidak, karyawan adalah aset. Dan di sini bagaimana ini semua menjadi sebuah model di mana sekolah harus mencoba menjawab setiap tantangan yang diberikan baik dari murid, guru, orang tua, karyawan, bahkan yayasan sekali. Digital Transformation berbicara tentang inovasi model bisnis yang baru. Ati Bu, sekolah kok ngomong bisnis? Kagok saya. Sekolah itu kan non profit macam. Bisnis itu business, Bapak, Ibu. Kesibukan, aktif, kegiatan kita bergerak. Ada flow process. Kalau sekolah semuanya benar-benar tidak memikirkan keuntungan dan akhirnya akhirnya apa? Gak maju. Keuntungan ini tinggal bagaimana mengelolanya? Diinvestasikan di tempat tertentu, pengembangan guru misalnya yang pertama. Lalu bagaimana investasinya ke infrastruktur sekolah, sehingga sekolah memiliki nilai tambah. Ada value creation di sana, dan menghasilkan sebuah value proposition yang baru. Service-service baru untuk diberikan kepada stakeholder tadi. Nah, saat kita bicara kondisi pandemi Bapak-Ibu, kita lihat banyak perubahan di stakeholder kita. Ini senangnya kalau ada interaksi ya, Bapak-Ibu, tapi karena ada keterbatasan ruang gerak, saya coba samarikan untuk Bapak dan Ibu sekalian di sini. Yuk kita identifikasi perubahan stakeholder di sekolah. Yang pertama, siswa belajar di mana saja, kapan saja. Kok bisa? Belajar internet. Zaman sekarang siapa yang nggak punya internet? Malah kalau zaman sekarang, satu anak punya dua gadget ngalahin gurunya. Udah nggak bisa. Mereka bisa belajar dari mana aja. Yang kedua, pandemi membuat orang tua sama anak yang biasa jarang ketemu sekarang ketemu terus berantem. Iya, ayo siapa yang nggak berantem di sini? Saya sih sama anak saya, lumayan Bapak-Ibu ya. Lumayan tuh, ribut. Karena rame ini. Oke, okay. terus yang ketiga, bagaimana kita bisa uh, Halo, halo, sorry, suara saya apa sudah masuk Bapak-Ibu? Sorry. Tapi saya ya. baru lihat. Tapi sudah ya Bapak-Ibu ya? ya. Oke, okay, sorry mohon kalau tadi. Uh, Oke, okay, tes-tes. Halo? Ya, sudah. sudah ya? Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, ntar lalu semangat jadi nggak lihat chatnya, saya chat chatnya aja deh, takutnya ada masukan. Oke, okay. yang kedua, yang ketiga adalah karena orang tua di rumah, jadi akhirnya lebih intensif mengatakan perkembangan siswa, lebih dari guru. Nah, bagaimana sekolah tetap mempertahankan interaksi sosialnya? Bagaimana sekolah tetap bisa fokus kepada customization atau personalisasi dari anak-anak tersebut perkembangannya dicatatkan. Bagaimana bisa mengakomodir dengan teknologi yang ada? Dari sisi teknologi sudah tersedia, bapak ibu di situ ada learning management system, di situ ada my campus, ada Socrates, ada tools tools yang lain di sana. Atau yang paling sederhana adalah bapak ibu mungkin di sekolah menggunakan Moodle gitu ya, itu yang kita sering mendengar. Lalu banyak penyedia MOOC. Ini setelah baru mungkin masif open online courses. Itu contohnya ada di, di kanan bapak ibu, ada Udemy, ada Coursera, edX, termasuk Great Nusa nanti ada di sana bapak ibu. Ruang guru. Nah ini yang menarik. Lalu ada juga payment gateway ada BCA, virtual account, ada BCA, ada OVO, dan yang lainnya. Di sini bagaimana teknologi itu bisa bekerja. Dan ini semua sudah disediakan Bapak-Ibu. Kalau tadi Pak John sebut-sebutin ada API. Opo, toh API ya. Gak pernah dengar gitu. Misalnya. Kalau bahasa Jawa, orang pernah kerungu aku ini. Gitu. Nah bagaimana ini sekarang bisa dimanfaatkan. Oke, okay. lalu yang terakhir adalah bagaimana competition landscape-nya. Di situ ada eduteh, ada ruang guru, ini semua tadi ada. Lalu ada misalnya Google Classroom, Coursera, edX, dan lain-lain. Dan untuk sekolah kita tahunya banyakkan di ruang guru. Nah ini analoginya adalah bagaimana sekolah sekarang bisa catch up. Bagaimana sekolah sekarang apakah hanya uh, berkeluh kesadaran kondisi yang ada atau memanfaatkan ini untuk kita strukturkan menjadi pembelajaran di sekolah yang lebih baik. Analogi saya Bluebirds dengan Grab, Spotify dengan Music Recording, atau Bioskop dengan Netflix yang konvensional harus diubah menjadi sesuatu yang lebih baru. Dan bagaimana pembaruan itu dimulai? Yuk kita belajar. Kita mulai dan ini harus kejar-kejaran lagi dengan waktu. Nah ini Bapak Ibu, saya suka banget slide ini gitu ya. Kita harus berubah. Kalau mau komplain bisa. Dan bagaimana kita melihat perubahan ini sebagai sebuah kesempatan. A chance as a chance. Di sini bagaimana kita innovators turn defect to solution. Nah, saya, saya taruh kata innovator, Bapak Ibu, kenapa? Karena saya melihat di sini, innovators itu depannya I, atau bahasa Inggrisnya I, saya. Memulai perubahan itu dari diri saya, baru nanti ke keluarga saya, ke tim saya, ke sekolah saya. Dan di sini ada empat kata, Bapak Ibu, uh, kalau kita ngomong ada Blue Ocean Strategy, gitu, ya, di sisi uh, Leadership and Management, ada ERRC Grid, gitu. Eliminate, Reduce, Raise, Grid. Apa yang kita bisa kita buang, apa yang bisa kita kurangi, kita angkat, dan kita uh, ciptakan hal-hal yang baru. Kita ambil contoh. Sambil contoh gratisnya sendiri Bapak Ibu, paling enak kalau mengatasnamakan diri sendiri karena ceritanya kan lebih clear apa adanya. Kami lahir 2018, waktu itu dari Binus, Binus melihat bahwa ada jurusan-jurusan yang pengen belajar jurusan lain. Saya komputer saya saya pengen belajar accounting. Atau saya dari jurusan desain pengen belajar misalnya bisnis. Bagaimana saya dapat melakukan itu atas struktur um, apa kurikulum yang begitu ketat ya. Sebelum ada kampus merdeka akhirnya lahir gratisnya ini secara internal. Semua mahasiswa jurusan bisa saling belajar antar unit. Nah, dari situ kita melihat bahwa tahun 2020 ada tuntutan, ada permintaan, ada dorongan dari pemerintah untuk mencapai eh, pembelajaran yang merata bagi Indonesia terutama di kondisi pandemi. Dan virus menawarkan gratisnya untuk boleh di-share untuk berbagi kepada umum. Dan akhirnya mulai dari 2021 kami mencoba mengerucutkan itu tadi bicara digital transformation, terhadap digital business, Bapak Ibu. Kami masuk dan menjawab tantangan digital bisnis itu dengan menjawab tantangan pasar kerja Indonesia. Mengisi kekosongan atau mengisi gap pengangguran yang ada di mana 61 persen lebih dari 9,7 juta itu berasal dari pendidikan tinggi, yaitu SMA dan perguruan tinggi sederajat. Ini mengkhawatirkan, Bapak Ibu. Dan dari sini, tadi sudah cerita di depan, kalau kita menjawab tantangan di depan, mereka kehilangan pekerjaan, sekarang belum tentu punya skill untuk pekerjaan baru. Sama seperti anak didik kita. Dan mereka yang memiliki pekerjaan baru, yang masih memiliki pekerjaan harus upskill dan reskill. Even guru. Saya ngapain lagi, Bu? Kan materi udah ada. Yuk, being a facilitator is one thing. Saya operation, saya ngapain? Being an analyst is another thing, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengubah peran kita? Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Karena kita juga harus mengajarkan mereka, kita juga harus share itu. Dan kita yakin ini dapat kita perbaiki bersama. Caranya gimana belajar lagi nggak lagi di kelas belajar itu bisa kapan aja bisa saya lagi tengah-tengah belajar pusing saya pengen stop maka itu kita di sini menampilkan course-course yang kita tawarkan untuk professional certification dengan teknologi yang mendukung itu semua nah ini bapak ibu menarik Delivery-nya kita mainkan bisa self learning online classes one-on-one -on -one tutorial apapun sama platform ini bisa digunakan bapak ibu di sekolah ada LMS. Saya tahu, tapi saya makanya gitu-gitu aja. Ya itu cuma buat strukturin. Kalau dilihat dari sisi itu. Kalau dilihat lebih besar bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa manfaatkan itu. Yuk, mari saya ingin diskusi lagi dengan Bapak Ibu. Mungkin bisa tuliskan lagi di chat. Apa yang berubah dari case study grade musa ini? Apa sih yang dieliminate? Apa yang di-reduce? Apa yang di-raise? Dan apa yang di-create? Monggo Bapak Ibu, silahkan. Boleh ditulis. silahkan bapak ibu yang ditingkatkan keberikan belajar betul karena boleh belajar masing-masing sendiri mengatur eliminate conventional ways of learning betul pak di kelas bagaimana kita bisa uh, akhirnya menentukan waktu belajar sendiri ongkos transport boleh nih ada pak franky nih ya ongkos transport dikurangi reduce merubah mental menarik nih dari ini bapak atau ibu Yudi tapi ya ubiquitous learning wah makin menarik nih reduce learning barriers betul tapi ada satu yang mengerikan Bapak Ibu, atau harus kita cermati bersama. Bagaimana peran guru dengan adanya portal-portal seperti ini? Bagaimana peran uh, tenaga kependidikan? Betul. Tadi dijawab soalnya Gibbs Academic 17 ya, create opportunities to learn more. Sebagai pendidik, saya juga bisa belajar. Kalau saya boleh buka ke slide saya selanjutnya, ini yang berubah Bapak Ibu. Pendidikan tidak hanya dalam ruang kelas. penerimaan mana siswa? Itu bisa kapanpun. Siswa dengan periode yang sama. Karena belajar lagi itu bisa small chunk, big chunk. Saya pengen belajar coba dikit. Saya pengen belajar uh, anak saya kelas 3 SD. Dia pengen belajar video editing gitu ya. Pakai Kinemaster saya sampai kaget. Dia bilang, "Mami gak usah pusing. Saya pakai YouTube aja udah bisa." Emang uh, kakak bisa tahu gitu ya. Dia buka nih caranya cari Kinemaster ini cara step by step, small video. Saya tanya, kan, lo di sekolah mah dia, jari? belum di sekolah masih yang pakai Google itu." Aku pengen belajar yang lain karena aku pengen nanti presentasi di sekolah lebih bagus. Karena kelas 3 SD, belum lagi kelas 1, udah kelas pakai MSP yang jago banget, nggak ada yang ngajarin. Tapi itu yang berubah Bapak Ibu. Mereka ingin belajar sendiri, tidak mau diatur. Mereka tidak mau ada pola sangat-sangat terstruktur. Tapi mereka nggak tahu tuh kalau udah belajar mau kemana. Variasi program bervariasi, personal uh, terus ada personalisasi, flexibility, semuanya naik. Dan yang terakhir ketika kita harus create adalah ada platform, ada teknologi di dalamnya, ada tracking system untuk belajar. Ini yang berubah Bapak Ibu. Dan dengan melakukan ini, setiap lembaga edukasi saya yakin kita bisa make impact to the society bersama, foster and empowering bersama Bapak Ibu. Ini contoh yang dilakukan di Great Nusa. Ada 30 ribu pembelajar. Hanya tidak nyampe 6 bulan kita bisa mendapatkan itu Bapak Ibu. Ada 6 partner akademik, asosiasi 30-an lebih, semuanya bisa kita dapatkan. Bagaimana dengan sekolah Anda? Value proposition-nya seperti apa? Oke, itu aja Bapak Ibu. Silahkan dipikirkan, kita evaluasi bersama. Kembali ke sekolah masing-masing. Lihat, simple IRRC grid. Apa proses sekolah yang bisa dihapus? Apa proses sekolah yang bisa dikurangi? Termasuk belajar mengajar, lalu bagaimana proses tersebut bisa ditingkatkan? Dan terakhir, adakah hal-hal baru yang dapat dibangun? Innovation, innovator, dimulai dari I. So, how do I start? Bagaimana saya memulai hari ini? saya serahkan kepada rekan saya, Pak Polta. Silahkan, Pak Polta. Ya, baik. Langsung saja, Bu, ya? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih, Bapak-Ibu. Uh, ya, jam-jam segini merupakan jam-jam yang ini, ya. Jadi, waktu saya ngajar dulu jam-jam segini itu jam-jamnya guru pada santai. Sebenarnya dari lola dari pagi, dari jam 7 ini jam-jamnya. Nah, sekarang dipaksa ke mendengar kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, Bapak-Ibu, ya. Ya, jadi terima kasih Pak BCA dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Uh, sedikit memperkenalkan, seperti yang saya sampaikan tadi, saya adalah guru Bapak Ibu. Jadi, saya tahu betapa sulitnya menjadi seorang pendidik kalau ngajar itu gampang. Bapak Ibu sekarang ini, dari handphone aja orang bisa belajar apapun yang diinginkan, tetapi mendidik itu adalah salah satu hal yang tidak bisa tergantikan oleh guru. Oke, okay? nah Bapak Ibu, untuk itu. Perubahan zaman yang berubah saat ini berubah jadi zaman digital tadi sudah melihat beberapa chat tadi yang luar biasa Bapak Ibu saya pikir tadi kita nggak ada pertanyaan tapi ternyata belum mulai udah banyak pertanyaan ya Bu Baiki ya Baiki jadi kita mulai saya mulai dari sini Bapak Ibu learning loss jadi saya mau katakan tantangan guru saat ini semakin berat guru tidak boleh lagi dipandang sebelah mata Kenapa Bapak Ibu negara kita sedang menghadapi learning loss yang cukup tinggi Bapak Ibu? Di hampir di atas 50%. Jadi ini adalah akibat dari penutupan sekolah sementara. Artinya semangat belajar anak-anak itu sudah mulai menurun saat ini. Nah, saat ini adalah kondisinya tugas kita sebagai guru adalah mengembalikan learning loss itu. Jadi mungkin kita senang dengan sekolah akan dibuka kembali. Tetapi belum tentu Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu kembali ke sekolah, tantangan ibu Bapak Ibu semakin berat. Karena Bapak Ibu harus mengembalikan learning loss tersebut. Efeknya apa sih Bapak Ibu? Ini efeknya seperti ini Bapak Ibu. Ini berdasarkan sebuah penelitian dari Caldera News. Jadi siswa kelas 3 SD yang melewatkan waktu belajar 6 bulan berpotensi kemampuannya tertinggal satu setengah tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang tugasnya nanti ketika benar sekolah mulai dibuka, Bapak Ibu harus mengembalikan ini yang hilang satu setengah tahun atau yang satu SD yang harus hilang dia 2,2 tahun. Atau juga siswa yang kehilangan kesempatan belajar yang selama satu setengah tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 15 persen saat dewasa. Kenapa? Karena kemampuannya tertinggal 15 persen Bapak Ibu ketika dia memasuki dunia kerja. Nah ini yang juga sama seperti yang ke, kalau dia kehilangan dua tahun itu juga pendapatannya akan kehilangan 20 persen saat dewasa. Ini tugas kita Bapak Ibu. Oke, okay? Jadi artinya apa? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai pendidik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Khususnya adalah mengenai kompetensi digital. Tadi juga di chat sudah banyak bertanya, bagaimana yang harus dipersiapkan? Bagaimana membuat media pembelajaran yang tidak boring? Saya tahu Bapak-Ibu ketika PJJ pertama dimulai bulan Maret yang lalu, banyak yang datang ke kami, Pak, kami kesulitan. Kami dikomplain orang tua. Kenapa? Karena hak kami dibilang tidak bekerja hanya ngasih tugas, ngasih tugas, ngasih tugas. Padahal sebenarnya guru itu bekerja keras membuat tugas itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada suatu hal yang mungkin belum kita lakukan yaitu meningkatkan atau kalau istilahnya bonita itu upskilling, reskilling up kompetensi kita. Zamannya sudah berubah tentunya ada beberapa kompetensi yang harus kita tingkatkan. Salah satunya adalah kompetensi digital. Oke, okay, jadi ada beberapa pengertian ini saya ambil dari European Commission. Oke, okay. Mengenai pengertian dari kompetensi digital yaitu keterampilan dasar, latihan untuk penggunaan komputer, pengambilan data, menilai, menyimpan dan memproduksi, mempresentasikan dan bertukar informasi, dan tentunya adalah saling berkomunikasi. Ini dari European Commission. Kenapa saya ambil dari sini? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ada juga pengertian lain dari uh, School Gateway, mungkin di next bu. Ah, ini juga dia katakan satu dari delapan kompetensi utama yang mengacu pada penggunaan teknologi digital inform untuk informasi atau literasi digital atau teknologi. Oke. Okay. Satu. Nah, delapannya itu apa Bapak Ibu? Sebenarnya bukan delapan ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di Eropa itu ada 21 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang warga negara. Oke, okay, mungkin di kita ini belum ada, tapi menurut saya ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada di situ ada 21 kompetensi yang harus dimiliki oleh warga negara. Mungkin bisa next, Bu. Nah, kita berangkat dari situ Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa? Supaya teknologi itu dapat digunakan dengan bijak. Oke. Okay. Jadi ini seseorang ketika dia menggunakan teknologi dia harus dipastikan menguasai dua satu kompetensi ini yang dibagi menjadi lima area. Sehingga tidak muncul di negara Eropa itu pada permasalahan mengenai hoax ya Bapak Ibu ya. Kemudian Frank yang tidak mendidik seperti yang barusan kita lihat ya Bapak Ibu ya Frank 2 triliun itu dua triliun itu ke kebayang itu dia sumbang 2 triliun berarti kekayaannya kan lebih dari 2 triliun ya saya nggak tahu disimpan di mana duitnya itu semoga di BCA ya bapak ibu ya disimpan di situ kan lumayan itu jadi udah itu kan di suatu ini luar biasa jadi saya nggak jadi ternyata itu Frank itu luar biasa bapak ibu bisa mengguncang Indonesia masih segar ingatan kita bagaimana seorang anak membuat konten sampai dia meninggal menantang maut dengan mencegat truk Hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena kita tidak diberikan kompetensi ketika kita berhadapan dengan dunia digital. Ini yang harus kita rubah, Bapak Ibu, generasi kita harus kita rubah. Ke apalagi saat ini mereka hidup, mereka belajar, mereka beribadah itu dalam dunia digital. Tapi kondisinya sekarang ini adalah ada 60% guru di Indonesia terbatas kuasa teknologi dan informasi komunikasi. Saya bukan saya yang ngomong Bapak Ibu itu ada buktinya di situ ini dari saya ambil dari merdeka.com. Oke. Okay. Dan ada satu hal yang menarik baru-baru ini Bapak Ibu, ada sebuah penelitian dari Inventor. Oke. Okay. Dia sekarang ini jadi ada perubahan paradigma dari orang tua ketika memilih sekolah Bapak Ibu. Ini juga dari tantangan kita. Oke. Okay. Dari survei Inventor Alfara menunjukkan 57,3% responden lebih mementingkan sekolah yang memiliki kurikulum digital dibandingkan reputasi sekolah. Jadi orang tua sekarang sebelum masukin anaknya ke sekolah, dia dia lihat dulu. Ini sekolah ini punya kurikulum digital enggak nih? Tantangan baru ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin kita nggak berpikir seperti itu. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Trennya sekarang sudah mulai berubah Bapak Ibu. Orang tua saja sudah mulai berubah bahwa dia akan mencari sekolah yang memiliki kurikulum digital. Nah, otomatis guru juga harus mengikuti itu harus melakukan perubahan. Oke. Okay? Nah, apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam dalam mengarah ke sana dalam mempersiapkan diri mereka menghadapi dunia digital. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita merubah negara ini, merubah pola pikir yang masih banyak hoax bertebaran walaupun masih kasih pandemi, kokok tentang pandemi banyak sekali dan segala macam tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, yang salah satunya adalah dengan meningkat uh, sebagai Kompetensi digital yang harus ditingkatkan. Kenapa? Karena sebagai kompetensi transversal, kompetensi digital juga membantu kita menguasai kompetensi utama lainnya seperti komunikasi, keterampilan bahasa, dan keterampilan dasar dalam matematika dan sains. Ini dari sambil dari School KDWB juga yang saya ambil. Jadi ini salah satu poin penting. Kenapa kita membutuhkan namanya kompetensi digital? Nah, Bapak Ibu, saya masuk ke kompetensi digital yang harus dikuasai oleh para pendidik kita. Oke, okay. ini saya ambil dari European Commission, dan ini kita coba am um, adopt, kita sesuaikan dengan kondisi kita. Oke, okay. kenapa? Karena hanya European Commission yang, memiliki, yang sudah memiliki kompetensi digital yang sangat lengkap. Bayangkan, Bapak Ibu, kompetensi digital yang, uh, yang framework sudah dibuat untuk setiap warga negara, termasuk dalam hal ini adalah para pendidik seperti Bapak Ibu semua. Oke, okay. uh, next, area dan scope-nya ada enam bagian ada enam bagian atau enam kompetensi yang harus dikuasai oleh para educator atau para pendidik. Salah satu yang pertama adalah professional engagement, kemudian adalah digital resource, kemudian teaching and learning, kemudian ada assessment, ada empowering learners, yang terakhir adalah facilitating learners digital competence. Nah, saya akan coba bahas satu-satu. Kalau bahasa saya Inggris mungkin agak agak ini ya, coba uh, Salah satunya adalah ini profesional development itu adalah keterlibatan profesional. Nanti mungkin saja Bapak Ibu uh, Bu Nita biar saya lebih jelasin lagi. Nah, apa sih yang kita pelajari di sini Bapak Ibu? Ada empat hal yang disampaikan di sana mengenai komunikasi organisasi, kolaborasi profesional, kemudian latihan reflektif dan tentunya adalah professional development yang berkelanjutan atau kontri, continuous improvement. Atau istilah kami adalah reskilling, upskilling. Jangan pernah berhenti untuk belajar, Bapak Ibu. Oke, okay? ketika kita berbicara dunia digital tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena dunia digital itu berubah dengan sangat luar biasa cepatnya, Bapak Ibu. Termasuk yang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada satu negara pun yang siap. Silakan Bapak Ibu lihat di googling itu mana ada negara yang siap dunia pendidikan negara siap yang menghadapi perubahan saat ini. Tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi adalah negara yang mudah sekali, yang cepat sekali untuk beradaptasi dengan situasinya. Nah, dimaksudkan di situ terlibatan profesional, itu adalah sebenarnya tidak hanya dimaktifokuskan pada saat proses pembelajaran. Next Bapak, next Bu. Oke. Okay. Jadi yang intinya di sini adalah bagaimana kita sebagai pendidik tidak hanya mementingkan teknologi itu digunakan dalam hal meningkatkan proses pembelajaran saja, tetapi meningkatkan sisi profesionalitas kita semua. profesional profesional kita sebagai pendidik itu yang penting bapak ibu. Jadi jangan berpikir bahwa bapak ibu sudah bisa menggunakan teknologi sudah so profesional, belum tentu juga bapak ibu. Oke? Okay? Karena banyak hal yang harus ternyata ada lain lagi yang perlu kita pelajari di sana. Next bu, yang kedua adalah mengenai tadi sumber daya digital. Oke? Okay? Ini juga permasalahan bapak ibu. Digitalisasi tanpa sentuhan adalah hal yang sia-sia. High teknologi, high touch. Oke. Okay. Teknologi itu bukan center class ketika Bapak Ibu menguasai, mengajar dengan teknologi semua selesai. Ini yang kadang-kadang yang menjadi permasalahan kita. Guru menggunakan teknologi tapi lupa sentuhan untuk siswanya tidak ada. Kalau dulu kita ke sekolah kita bisa menyapa selamat pagi anak-anak dengan senyuman. Tetapi kalau di online udah gurunya belum mandi, kadang rambutnya acak-acakan gitu kan. Bagaimana dia semangat untuk belajar gitu. Tidak disapa gitu kan. Kenapa? Yang tidak hidupkan kamera nggak ibu sapa. Padahal apakah dengan menghidupkan kamera dia engage dengan kita sebagai pendidik belum tentu bapak ibu di kelas saja waktu saya ngajar kan ada yang begitu ya duduk diam melihat ke depan tapi pikirannya kemana mana itu banyak gitu. Mungkin kita juga waktu sekolah mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi bukan yang hadir bapak panelis di sini mungkin gitu. Jadi itu sentuhan itu harus ada. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan teknologi berpindah ke online sentuhan kita itu hilang. High teknologi, high touch. Yang ke, area ketiga adalah pengajaran dan pembelajaran, bapak ibu. Salah satu goalnya adalah bapak ibu ini yang terberat sebenarnya. Pembelajaran yang kita lakukan itu harusnya membuat siswa tersenyum. Ibaratkan uh, kita itu seorang chef, bapak ibu. Ketika kita menyajikan makanan ke tamu kita, yang kita harapkan adalah senyuman. Net. Sama seperti ini, bapak ibu. Ketika kita meramu sebuah metode pembelajaran, desain instruksional pembelajaran goalnya adalah membuat siswa tersenyum, bukan sebaliknya siswanya stres karena kebanyakan PR yang dikasih gurunya, kebanyakan tugas gitu kan. Meskipun mereka cuma copy paste juga dari Google juga, dari Brandly dan segala macam kan gitu. Tapi mereka itu menjadi beban buat mereka. Tapi pembelajaran itu sebenarnya tujuannya adalah membuat siswanya tersenyum. Dan tantangannya sebenarnya di zaman digital saat ini ada dua Bapak Ibu. Terutama ini ada guru SD di sini ya. Bukan hanya siswa saja yang mereka harus buat tersenyum, tapi juga orang tuanya. Jadi papa mamanya juga sudah tersenyum. Ini tantangan luar biasa nih. Saya selalu sekali dengan guru-guru SD ya, teman-teman guru SD itu luar biasa. Tantangannya harus besar, membuat mereka tersenyum. Nah, bagaimana caranya membuat tersenyum? Nah, itu kita pelajari dalam di uh, area ketiga, pengajaran dan pembelajaran. Kemudian lanjut yang keempat adalah mengenai penilaian asesmen. Tentunya Bapak Ibu ketika kita mengajar, ya asesmen tidak boleh diabaikan tentunya. Tapi ada poin penting yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu feedback. Feedback itu adalah salah satu value dari seorang guru, bapak ibu. Dan itu belum ada teknologi yang bisa memberikan feedback kepada siswa. Ada nggak? Tidak ada, bapak ibu saya jamin. Itu mereka bisa mengupload tugasnya di Google, mereka bisa mencari jawaban tugasnya di Google, tapi Google tidak bisa memberikan feedback kepada siswanya. Karena itu adalah sebuah value oleh guru. Makanya guru tidak tergantikan itu ya kecuali guru yang yang mengajarnya monoton gitu kan yang terus pun hanya uh, mengajar hal yang sama mungkin bisa tergantikan gitu karena sekarang seperti yang disampaikan Pak uh, Pak Direktur tadi ada sekarang uh, teknologi artificial intelligence dia bisa mengulang-ulang itu uh, apa yang di yang disampaikan tetapi feedback itu adalah bagian dari sentuhan tadi yang harus kita pelajari harus kita kuasai. Next, Bu. Yang kelima adalah bagaimana kita mem empowering siswa kita. Oke. Okay? Bapak Ibu zaman teknologi sekarang harusnya kita sudah mulai berpikir juga bahwa peserta didik itu bukan lagi konsumen ilmu tapi adalah produsen ilmu. Oke. Okay? Karena apa? Karena apa yang kita ajarkan itu semuanya ada di internet Bapak Ibu. Di jari mereka itu sudah ada semuanya gitu. Tetapi tantangannya adalah bagaimana mereka menciptakan ilmu-ilmu yang baru, produsen ilmu bukan hanya menyerap semua ilmunya ilmu tapi untuk apa kalau dia tidak bisa menciptakan semua ilmu baru itu tantangannya Bapak Ibu ketika kita harus memberdayakan strategi kita di era digital ini next Bu Oke, okay, kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi mereka kompetensi digital mereka Bapak Ibu mungkin saat ini kita semua kaget Oke okay? sangat terkejut dengan kita harus beralih dari tradisional, ya, konvensional, apapun itu ke online atau digital. Oke. Okay? Tetapi Bapak Ibu sebenarnya itu adalah salah satu metode pembelajaran yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Ternyata Covid itu yang membawanya lebih awal Bapak Ibu. Kami prediksi kami di Binus sebenarnya metode seperti ini, ada blended learning, hybrid learning dan learning learning yang lain adalah sebenarnya itu baru 10-15 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena predi infrastruktur pendukung kita ini belum siap uh, sepenuhnya ke sana. Tetapi Covid memaksa kita harus uh, uh, masuk ke era seperti ini. Oleh karena itu mau tidak mau siap tidak siap, nah kita harus mempersiapkan diri kita dari Bapak Ibu sendiri dulu. Oke. Okay? Learning loss tidak akan bisa selesai Bapak Ibu, tidak ada yang sanggup menyelesaikan itu kecuali dari Bapak Ibu guru sendiri. Okay? Learning loss itu bisa diselesaikan hanya dari guru bukan pemerintah bukan siapapun itu hanya bisa dari guru karena mereka yang langsung berkembang ke sana yang saling uh, berjuang untuk menyelesaikan learning loss itu adalah yang paling utama adalah guru. Oke. Okay. Model ini adalah salah satu yang kami tawarkan Bapak Ibu yang merupakan salah satu pengembangan profesional pendidik yang berkelanjutan. Jadi nanti ini sebenarnya ada level-levelnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti di uh, Nusa, sehingga nanti uh, itu me Bapak Ibu memiliki kompetensi yang benar-benar siap untuk menghadapi masa di masa, masa digital masa digitalisasi bentuknya seperti apa masa digitalisasi yang akan datang nah, itu kita nggak tahu Bapak Ibu Oke okay? tapi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan dalam mempersiapkan itu Oke okay? saya tutup dengan melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali mempraktekkan sekali lebih baik daripada aduh, ketutupan ini melihat ratusan kali jadi bapak ibu jangan berhenti untuk belajar bapak ibu mulailah dari sekarang oke okay. upskilling reskilling kami siap membantu bapak ibu dari Grand Nusa, dari Binus University juga siap membantu bapak ibu kita sama-sama belajar untuk mengajar saya kembalikan dulu ke ibu Nita terima kasih Pak Poltak bapak ibu saya semangat banget lihat pertanyaan Q&A, saya juga semangat banget lihat antusiasme, karena pertanyaan bukan sekedar bertanya tapi tapi luar biasa, dan saya terharu terutama untuk Bapak Ibu yang ada di daerah yang bilang, gimana Bu? Boro-boro gitu ya belajar, tapi uh, internet aja juga susah di sana. Semangatnya nih yang luar biasa Bapak Ibu. Nanti mungkin kita akan jam satu persatu. Tapi izinkan saya menutup uh, sesi satu pada siang hari ini. Yuk, upskilling, reskilling. Asyik itu belajar hal-hal yang baru. Resik itu bagaimana kita uh, kita tingkatkan dan resiki kita belajar hal-hal yang baru yang sama sekali enggak. Saya ini guru SMA gitu. Saya bilang cerita begini kenapa Bapak Ibu saya boleh share sedikit uh, mertua saya adalah seorang guru dan saya banyak saya cukup lama mengenal uh, beliau dan beliau banyak mengajarkan saya uh, apa tentang bagaimana itu harus mendidik gitu ya. Nah, aku waktu itu bilang, "Mah, sekarang gimana digital? Mama ini sudah susah catch up." Mama ini udah udah 70 gitu umurnya, tapi masih aktif mengajar di sebuah sekolah di Jakarta. Masih diminta. Akhirnya aku lihat apa yang dilakukan. Paling sederhana, dia bikin video sama cucunya gitu bahkan cucunya ngesetin kamera dan akhirnya dia ngajar pakai papan tulis biasa. Dia coba bikin video dan taruh di YouTube. Simple Bapak Ibu. Tapi buat Bapak Ibu yang sudah senior saya ketopi, saya boleh bilang, "Ma, thank you ya. Udah ngajarin kita yang masih muda menghargai sebuah proses belajar." Itu yang menarik Bapak Ibu. Jadi kita yuk upskilling dan reskilling di sini. Apa yang kita siapkan hari ini bukan untuk kita sendiri Bapak Ibu, tapi untuk anak-anak didik kita juga. Kalau kita hanya berinovasi, anak didik kita pun nantinya akan berinovasi. Itu ada sebuah riset ya, Bapak Ibu, tapi tidak saya paparkan di sini. Nah ini menarik. Bapak Ibu tadi masih banyak pertanyaan yang eh, di sini kita bisa jawab, tetapi jika nanti banyak yang belum terjawab Bapak Ibu, Socrates bekerja sama dengan Great saya pun menyiapkan Uh, apa materi-materi pelatihan untuk pengembangan potensi digital pendidikan tingkat dasar kami juga sudah menyiapkan yang tingkat menengah dan tingkat lanjut bapak ibu ini untuk uh, para guru ini bisa diakses uh, di Great Nusa nantinya bapak ibu kita baru launching yang uh, dasar tepatan juga dengan hari ini thank you uh, dengan rekan-rekan dari uh, BCA dan mitra lainnya gitu ya ini disiapkan langsung oleh Dr. Olivia Robot gitu ya Sos uh, SPD dan MPD uh, dari Binus University juga Pak Poltak sendiri di sini akan dikupas tuntas bagaimana eh, apa pendidikan tingkat dasar itu dengan enam aspek tadi itu seperti apa lalu kalau dari saya dari sisi yayasan saya dari sisi eh, karyawan itu bagaimana menyiapkan diri bapak ibu juga kami menyiapkan ini untuk middle management level sebenarnya baik dari corporate maupun pendidikan bagaimana mengelola sekolah ini enggak spesifik untuk sekolah bapak ibu tapi di sini kita akan belajar tentang essential of business strategy apa itu fuka? apa itu situational analysis apa itu uh, apa case study yang kita bisa lihat dan bagaimana kita terapkan untuk uh, tempat kita bisnis strategi tidak melihat bahwa ini saya bukan korporat saya bukan bumn saya bukan apa bidang lain tapi saya di pendidikan Ayo bapak ibu Di sini ada pak firdaus alamsyah dia adalah direktur bisnis kris pun dosen pun mengajar jadi di sini Bapak-Ibu juga bisa join kelasnya, e, akan dimulai tanggal 19. Ini kelasnya adalah 3 minggu Bapak-Ibu, agak berbeda sama yang tadi, short course. Ini 3 minggu akan ada blended learning di sini. Termasuk juga bagaimana kita lebih mengenal e, sekolah kita, kita coba melakukan SWOT analisis dan segala macam. Di sini kita lakukan. Dan yang terakhir, buat Bapak-Ibu yang lain, ayo bergabung. Ada 700 lebih orang di sini, ada 800 orang. Yuk Bapak-Ibu nggak cuma nanya materi ini bisa diakses di mana Bapak Ibu, tetapi bagaimana materi Bapak Ibu bisa pelajari di Great beserta berserta dengan materi lainnya. Saya guru SMP, saya guru SMA, saya pengen belajar AI. Aduh, tapi kan saya nggak ngajar itu. Tapi Bapak Ibu akan mengajar tentang data literasi. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengajar data literasi kalau Bapak Ibu tidak memahami AI itu nanti pakainya seperti apa? Apa itu database zaman now? Apa itu data? Atau apa itu robotik? Saya bisa kepakai. Atau accounting zaman now itu seperti apa ya? kayak dari dulu begitu gitu aja. Tapi kalau accounting di dunia startup yang nanti anak bapak ibu akan kerja, apakah pembukanya sama? Kalau sama berbedanya di mana? Ayo bapak ibu bergabung dalam ekosistem pembelajaran negeri Nusa. Itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati bapak ibu semua. Terima kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Nita. Terima kasih juga, Pak Polta, atas sharing yang luar biasa. Ini uh, sudah Masuk banyak sekali ya pertanyaan, jadi uh, terima kasih banget. Ini uh, peserta kita di siang hari ini, meskipun tadi di, kita agak khawatir ya, ini jam-jam kritis, ternyata nggak sama sekali. Ini sangat antusias dan pertanyaannya juga sudah banyak sekali yang masuk. Baik, saya akan mulai untuk pertanyaan uh, pertama yang akan kita bahas, yaitu untuk uh, Ibu Nita. Ini dari Bapak uh, Jumani Darjo. Ini pertanyaannya saya bacakan. Uh, bonita pembeda antara modern, modern education dengan tradisional education tuh seperti apa dan kompetensi, kompetensi apa yang menjadi ciri khas manusia di kehidupan modern? Silakan Bunita. Oke, okay. terima kasih uh, pertanyaan Pak Jumandi Darjo. Kalau saya boleh nambahin dikit, bahkan Bu Baikun Pak Darjo nanya lagi di Q&A itu terkait oh. saya ini seri apa seorang guru yang kayaknya nggak Afdol gitu ya Pak uh, yes. Jumandi ya. Kalau nggak ketemu orangnya langsung, nah online ini gimana? itu ada kehilangan itu? Oke ini menarik sekali cerita Pak Jumani, makanya tadi saya cerita tentang e, ibu mertua saya, karena saya sempat interview juga gitu kan, di rumah gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Pada dasarnya buat saya, e, again ini mungkin tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kita kita hanya sharing di sini, e, lebih ke arah mindset ya, terkait tradisional atau modern mindset. E, apa education ketika kita bicara tradisional itu adalah berbicara tentang pokoknya saya pengen anak saya belajar di big ini loh a b c stepnya satu dua tiga seperti ini tapi ketika modern peran guru ini menjadi facilitator. Artinya first thing first apa Bapak Ibu? Kalau saya boleh share with my humble opinion, karena saya juga pernah mengikuti pelatihan ini dari uh, uh, Apple Academy juga yang saya pernah punya pengalaman. Membiarkan murid gagal. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Guru tuh kalau anaknya sekelas dapat 90 ke atas, atau 80 ke atas tuh senangnya setengah mati. Happy, bisa sukses. Pertanyaannya, benarkah itu sukses? atau membiarkan mereka gagal dan kita memberi kesempatan dengan nah ini yang penting mengkritisi pola pikirnya memberikan dia kesempatan untuk berubah bukan kita ajarin berubahnya gimana jujur Bapak Ibu saya di sini mungkin paling mungkin masih sangat muda dibanding Bapak Ibu guru yang ada di sini tetapi saya banyak belajar dan saya coba menerapkan ke anak saya Makanya saya berani ngomong di sini. Jadi itu salah satunya. Jadi selain dari digital kompetensi tadi, untuk bisa knowledge relevan, artinya kita juga membiarkan diri kita sebagai guru bilang dan mengaku bahwa saya juga nggak ngerti yang itu. Tapi saya mau, saya bersama Anda semua, yuk kita belajar. Jadi buat saya lebih ke sana. Traditional and modern mindset-nya. Kira-kira itu semoga menjawab ya Pak Jumani. Mohon maaf tidak, beras, tidak bermaksud menggurui guru nih. Saya agak deg-degan di sini Mbak Baikun ya. Oke, okay, ya, karena pasti banyak senior-senior ya, Bu Nita ya. Betul. Mungkin malah ada guru saya, di saya juga berani buka partisipan sampean. Oke, okay. okay, tapi cocok Bu, dengan temanya. Kita semuanya sama-sama belajar ya di kesempatan ini ya, Bu. Oke, okay, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, ini masih untuk Ibu Nita. Sepertinya ini dari Ibu Anita dari SMAN 2 Pringsewu Lampung. Oke, pertanyaannya adalah apakah digitalisasi sekolah merupakan indikator utama dari sekolah modern dan seberapa penting digitalisasi sekolah dan solusi seperti apa yang bisa dilakukan bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman di mana kondisinya masih susah sinyal dan akses internet yang terbatas. Oke, silakan Bonita. Oke, okay, bagian nanti juga mungkin bisa dilengkapi Pak Poltak gitu ya. Uh, saya akan coba uh, jawab yang pertama, apakah digitalisasi sekolah itu menjadi indikator uh, sekolah modern ya? Balik lagi ke definisi awal yang tadi saya sampaikan, di sini modern education itu saya sampaikan adalah menghasilkan lulusan yang relevan. Kalau menghasilkan lulusan relevan, kitanya sebagai pendidik sebaiknya juga mempunyai knowledge yang relevan. Atau kita mengarahkan, karena secara teknikal saya nggak nguasain. Tapi kita tahu jargon, kita tahu terminologi, kita tahu bagaimana mendorong anak untuk, ayo menurut kamu apa? Facilitating skill, another skill, Bapak Ibu, yang itu mungkin boleh tuh teman-teman BCA ya <laughs> dilakukan ya, facilitating skill untuk guru kan itu sesuatu yang menarik, gitu ya. Tapi jadi digitalisasi sekolah itu pertama adalah tadi uh, nulisnya, nulisnya aja kan itu relevan. Yang kedua bagaimana persiapan operasional sekolahnya. Again, kalau guru, ini mohon maaf sekali. Kita coba pakai Zoom atau MST atau Google Classroom sekarang dengan kondisi PJJ. Tapi setiap masuk gurunya udah komplain misalnya, aduh Zoom saya error, aduh ini tuh saya error dan segala macam. Sebaiknya kita juga dengan kondisi apapun yang ada kita menyemangati diri bahwa oke okay, kalau saya tidak bisa apa yang kita saya bisa lakukan. Dan terutama untuk di pedalaman ini kalau saya boleh cerita sedikit, beberapa waktu lalu saya dikontak rekan-rekan dari sebuah NGO gitu ya. Bagaimana panti Asuhan di NTT itu bisa um, tetap menjalankan digitalisasi. Mereka cuma punya satu gadget. Anak sana ada 40. Saya tanya, gimana Pak? Kok luar biasa sekali? Dia bilang, saya pakai WhatsApp. Gurunya ada kuis, kasih ke WhatsApp. Saya, saya kasih ke anaknya, saya jawab. Yang penting adalah dorongan untuk maju. Jadi saya rasa itu, dan moga-moga kalau di sini sedikit promosi ya bu baikun Great Nusa dengan uh, bisa mencapai seluruh Indonesia dengan cara uh, akses yang juga ringan tidak terlalu berat moga-moga ini bisa membantu bapak ibu di daerah untuk bisa mengakses materi-materi yang relevan terima kasih kini ya pak poltas silahkan kalau ada pertanyaan eh, Sorry, jawaban silahkan ya bisa saya jawab oke okay. okay. uh, begini bu kalau dari dunia pendidikan saat ini dari berubah uh, digitalisasi sebenarnya saya kurang setuju kalau dikatakan kami di 3T terluar tertinggal. Karena pengalamannya begini Bapak Ibu, kami itu tiap tahun ada dari sekolah saya mengikuti Microsoft Innovation Educator ya. Setiap tahun itu ada jadi pertemuan beberapa pendidik dari seluruh Indonesia yang suka berinovasi. Bapak Ibu, itu ternyata banyak dari daerah-daerah yang terpencil bapak ibu dari Kalimantan yang sisa, uh, sinyalnya aja susah jadi kalau dia mau cari sinyal itu harus naik ke bukit dulu naik ke atas pohon baru dia bisa buka uh, laptopnya buka sinyalnya tapi dia bisa menciptakan sebuah aplikasi hanya dari maaf, Excel itu penilaian uh, guru kalau tidak salah waktu itu di 2016 artinya bapak ibu bagi saya oke okay, bagi saya jadi saya ditarik ke Binus itu dari guru ke Binus sebenarnya kenapa karena Bapak Ibu saya waktu itu di sekolah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran saya dalam profesi saya kenapa karena setiap guru itu pekerjaannya banyak Bapak Ibu ini luar biasa ada 773 guru datang itu luar biasa Bapak Ibu guru itu banyak sekali pekerjaan mungkin orang tidak melihat itu dia harus siapin soal, harus siapin uh, laporan nilai, belum lagi ditagih untuk ngajar ekskul dan segala belum lagi kalau dia ngasih les di luar misalkan banyak sekali sebenarnya. Nah, karena itu karena itu kalau kita tidak mengintegrasikan teknologi ke dalamnya, uh, itu akan sulit bagi mereka untuk bagi waktu untuk mengembangkan diri mereka. Gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai modernis modernisasi tadi, Bapak Ibu kita yang pertama kita rubah adalah bagaimana kita membuka pikiran kita bahwa sebenarnya digitalisasi itu adalah membantu pekerjaan saya sebagai guru, bukan menjadi sebuah beban di situ. Jadi itu Kenapa? Karena bagaimanapun saya harus mempersiapkan anak didik kita, anak didik saya sekarang ini ke dunia baru, dunia digital, yang kita belum tahu jadi apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 23 juta katanya pekerjaan yang akan hilang. Ada jutaan juga profesi yang baru muncul. Profesi seperti apa kita nggak tahu gitu. Tetapi mau tidak mau kita siapkan dengan mau, dengan apa? Dengan meningkatkan kompetensi kita supaya anak didik kita lebih siap apapun perubahan yang kita hadapi di masa masa depan. Jadi Bapak Ibu kita jangan saya sangat tidak setuju kalau misalkan oh, saya itu di di daerah terpencil terlihat luar enggak Bapak Ibu. Justru teknologi itu mem, untuk men, hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Kalaupun sekarang masih susah infrastrukturnya ya mohon bersabar berdua saja. Kemendikbud juga saya saya berkedesamaan dengan Kemenkominfo akan mendirikan ribuan BTS baru untuk membantu proses pendidikan kita. Dan itu dampaknya luar biasa nanti Bapak-Ibu. Yang pasti adalah, kuncinya adalah, bagaimana Bapak-Ibu siap untuk berubah men menjadi guru yang lebih modern ke arah dunia digital. Kalau Bapak-Ibu tidak mau berubah, sekolah Bapak-Ibu tidak akan berubah. Karena perubahan itu sebenarnya ada di Bapak-Ibu sendiri. Begitu, Bu Baik. Oke, okay, baik. Luar biasa ya penjelasannya ya, Bu Nita dan juga Pak Poltak. Baik, ini sudah ada pertanyaan berikutnya, itu pertanyaan ketiga dari Bapak Adi Yakin. Ini pertanyaannya adalah perubahan dengan cepat pasti tidak mudah terlebih dalam memilih teknologi maupun maupun tools yang mudah dipahami oleh guru dan siswa sehingga pedagogi dalam pendidikan tetap diutamakan sesuai dengan masalah tersebut apakah tools atau platform maupun maupun teknologi yang paling tepat menurut bapak dan ibu silakan siapa dulu bu mungkin bisa bu nita dulu silakan kalau mau kasih Pak Poltak dulu bu gantian. <tuk> <tuk> Silahkan, <tuk> kalau Poltak. Karena kalau ngomongin tulis sekolah okay. Pak Poltak lebih okay. bagus ya. tuh. Digital kalau gitu ber kita mungkin berbicara mengenai digital teknologi ini juga perlu kita luruskan. Ketika kita berbicara digital pedagogi bukan semata-mata semuanya serba digital harus semua harus serba digital tidak Pak Ibu. Ada itu digital pedagogi itu bukan mengarah ke sana tapi kita dia di situ adalah kapan kita menggunakan teknologi, kapan kita tidak menggunakan teknologi. Kalau istilahnya asinkronus dan sinkronus. Itu yang perlu dipahami sebenarnya. Teknologi itu sebenarnya kan ap, ap, bukan terlalu, aplikasi sebenarnya itu sebenarnya alat hanya alat bantu kita Bapak Ibu. Itu kan saya sudah mensuruh menguji coba hampir 300 aplikasi dalam dunia pendidikan. Tidak ada yang sempurna satupun karena aplikasi itu buatan manusia bukan buatan Tuhan. Kalau dikatakan mana yang terbaik Pak aplikasi yang terbaik? nggak ada aplikasi terbaik itu enggak ada. Tetapi bagaimana Bapak Ibu selaku guru, okay, bagaimana itu mengemas uh, materi Bapak Ibu, mengemas materinya desain instruksionalnya, mengemasnya supaya diterkait terintegrasi dengan teknologi, sehingga materi yang disampaikan kepada para peserta didik kita lebih mudah diterima, baik itu melalui online ataupun kelas offline. Itu sebenarnya kalau kita berbicara digital pedagogi. Kalau tools itu banyak sekali, tools dan ingat, Bapak Ibu, setiap bulan itu saya memperhatikan saat ini, itu hampir setiap bulan itu ada muncul aplikasi-aplikasi baru, Bapak Ibu, hmm. yang untuk membantu kita untuk menyampaikan materi kita. Oke, okay? tapi kembali lagi pada kita, apa kita butuh itu? Gitu, kita tergantung teknologi tools yang kita pakai, ya, sesuai dengan materi kita, sesuai dengan kenyamanan kita menggunakannya. Dan apakah itu nanti akan memberikan manfaat untuk kita dalam menyampaikan materi itu? Gitu. Jadi, sekali lagi, Bapak Ibu, ketika kita berbicara digitalisasi, apalagi digital pedagogi, tidak semuanya itu harus semua. Wah, gurunya harus mempunyai gadget yang mahal, harus punya uh, pengetahuan aplikasi yang luas, dan segala macamnya. Tetapi ingat, ada satu hal di balik kita, itu pedagoginya tidak boleh dilupakan. Itu tadi yang saya sampaikan adalah high technology, high touch. Itu, Bu Baik. Oke okay, baik mungkin ada tambahan dari Gunita. Saya rasa cukup coba menggarisbawahi bahwa yang penting itu adalah kita tahu. nah ini mungkin istilah baru tuh learning object dan learning objektifnya bagaimana. Ini sesuatu yang baru. Jadi nanti tinggal kita. Gitu. Jadi learning objektifnya mau anak memahami bagaimana fisika bekerja untuk misalnya nanti kan ada jelasan tuh di persoalan itu akan, akan sangat membantu di sana ya. tapi bagaimana anak memahami tekanan gitu, dalam fisika atau momentum dalam fisika gitu kan nah tapi tuh saya bisa macam-macam bisa tuh interaktif bisa bisa cerita aja bisa ada forum nah itu sebenarnya teknologi dan bagaimana kita bisa mengintegrasikan learning learning objek tadi itu kecil 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 menjadi sebuah paket sehingga oh kalau bahasanya pendidik tuh metakognisinya nyambung anak tuh kalau diajak ngomong nyambung dari sini ke sini, sini ke sini connect the dot. Nah, itunya sih yang menjadi PR atau peran baru untuk para pendidik sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya. Nah, baik untuk pertanyaan berikutnya ini uh, dari Bapak Syarifuddin dari SMA BW2. Pertanyaannya adalah, bagaimana membuat media yang menarik minat peserta didik dan tidak terkesan monoton, dan membosankan? Nah, ini pasti banyak juga ditanyakan oleh peserta-peserta kita yang lain. Oke, silakan, mungkin Pak Polta, ya, uh, seperti yang saya katakan tadi, banyak, Bapak Ibu. Uh, Tergantung kreativitas kita sebagai guru mengemas itu semua gitu. Tergantung tergantung kita mengemas banyak sekali bapak ibu. Nanti bapak ibu juga akan lihat punya persona itu ada My Campus di sini banyak sekali gitu. Kalau kita melihatnya yang bagaimana mengemasnya tergantung dari kita Sepersi apa yang mau kita berikan ke peserta didik kita gitu. Dari sisi kognitifnya apa, dari sisi uh, psikomotoriknya apa, afektifnya apa. Oke, okay. tapi sekali lagi bapak ibu itu semuanya nanti ada beberapa macam teknologi yang saya mau sampaikan adalah Bapak Ibu tidak boleh berhenti untuk belajar hal-hal yang baru. Kalau banyak teknologi baru bermunculan artinya apa? banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang yang muncul sebenarnya gitu. Itu ya tidak boleh berhenti gitu. Nah, bagaimana kita membuat media pembelajaran yang menarik? Kita lihat trennya sekarang seperti apa? Kalau misalkan saat ini Bapak Ibu yang lagi dominan adalah animasi misalkan atau sekarang, guru lagi seneng nih. Virtual uh, kemarin, waktu Adidas Indonesia itu mengenai VR, virtual, virtual reality. Nah, jadi anak itu bisa belajar seolah-olah dia bermain, misalkan gitu. Jadi, itu sebenarnya tergantung dari kita bagaimana mengemasnya supaya pembelajaran itu menarik. Apakah harus seperti itu? Tidak juga gitu. Bagaimana anak kita mengajarkan secara virtual reality, tapi alatnya nggak ada. Okay. Sebenarnya, saya mau nanya, Bapak Ibu. Ini saya mau, saya mau, boleh dijawab dicat ya nanti Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu teknologi di kelas itu teknologi yang paling canggih itu teknologi apa sih Bapak Ibu? Boleh dijawab dicat ya. Teknologi yang paling canggih itu dalam pembelajaran itu teknologi apa? Ada nggak mau dijawab? Dapat tadi. WA, bahasa komunikasi, oke? Okay. YouTube, oke? Okay. MT teknologi pikiran, oke? Okay. Ya banyak sekali teknologi yang canggih itu adalah otak manusia dan segala macam. Oke, okay. ya terima kasih atas jawabannya bapak ibu ya. Berarti bapak ibu masih ingat dengan saya. Gitu. Perhatikan bapak ibu, teknologi yang paling canggih di kelas itu ketika bapak ibu mengajar adalah teknologi teknologi yang ada bapak ibu. Kalau bapak ibu bilang smartboard atau tadi itu kalau tidak ada itu itu gak canggih. Kalau di kelasnya hanya ada smartphone, ya itu teknologi yang paling canggih yang bisa Bapak Ibu gunakan. Gitu. Jadi kita tidak kalau kita, sekali lagi kita batas Bapak, kalau kita berbicara teknologi kan luas gitu kan. Gitu. Jadi kita gunakan teknologi yang paling menarik untuk media pembelajaran itu apa? Kita lihat apa yang kita punya gitu. Smartphone bisa kita buat jadi menarik gitu. Misalkan menggunakan Jamboard kalau di ada tadi saya lihat ada Google apa banyak menggunakan Google ya. Juga itu pakai Jamboard gitu kan. Ada juga sekarang aplikasi-aplikasi yang lain, jadi itu, Bu, Bapak Ibu, ah, teknologi itu luas. Oke, okay? nah sekarang kita bagaimana meningkatkan kompetensi kita untuk menguasai teknologi itu, bukan teknologi yang menguasai kita? Itu, Bu, baik. Oke, okay, baik. Menarik ya, Pak? Jadi harus dari kita yang menguasai teknologi. Ya, tadi saya sempat mikir-mikir, Bapak, -mikir, apa ya teknologi yang paling canggih, ya Pak? Ya, ternyata betul sekali, ya. Jadi yang ada yang bisa digunakan itulah yang teknologi tercanggih yang bisa kita terapkan di classroom. Oke, luar biasa Pak penjelasannya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Steven Suharsono itu menanyakan proses mendidik itu tidak lepas dari pengenalan, pengenalan yang proper terhadap peserta didik mempengaruhi proses pendidikan yang sesuai dengan karakteristik. Bagaimana cara mengenal peserta didik yang memadai jika intensitas pertemuan sangat minim, ya, apalagi hanya dilakukan secara online seperti itu. Silakan Pak. Uh, saya lagi Bu ya. Iya boleh nanti dikombin oh. juga silakan. <laughs> nanti Bu Nita ditambahkan kalau itu. Ah ya, ini pe pertanyaan yang dari banyak guru ya gitu. Tapi sebenarnya uh, sudah banyak guru yang melakukan itu gitu. Bagaimana saya mengenal siswa saya tanpa saya terutama guru ini guru-guru yang sekarang kelas 7 ya kelas 7 kelas 10 atau kelas 1 SD yang dari semester pertama mereka tidak mengenal siswanya tidak pernah tatap muka langsung ataupun tatap muka langsung hanya saat sekali pada saat per perwalian atau pada saat daftar ulang di, sem di semester berikutnya bagaimana saya mengenal siswa saya atau saya memberikan karakter membina karakternya dia oke okay? atau mau Afek, pembelajaran afektifnya ya, meningkatkan kualitas afektifnya tanpa saya bertemu dengan mereka. Oke. Okay. Ada salah satu cara Bapak Ibu yang yang bisa saya uh, sampaikan saat ini dan ini sebenarnya saya sudah uji cobakan juga. Dan kemarin saya di beberapa uh, beberapa tempat saya bicara mengenai ini. Kadang-kadang kita kan sebagai guru itu kita menilai siswa itu hanya dari tes soal ya. pilihan ganda, esai, menjodohkan dan segala macam. Tapi saya mendorong Bapak Ibu saat ini menilailah dari portofolio siswa. Itu kan Mas Menteri udah mencanangkan itu kan, ayo portofolionya, itu portofolio portofolio. Karena dari situ kita bisa kenal siapa siswa kita, Bapak Ibu. Apa potensinya? Apa kompetensinya? Kalau dia suka bernyanyi, nah pasti di portofolio kan suka dia nyanyi ini, menguasai lagu ini, atau bisa juga dia ada video YouTube-nya dia bernyanyi. Oh, dia potensinya bernyanyi. Oke. Okay? Jadi kalau dia potensinya bernyanyi, jangan dicokokin terus matematika, dia stres gitu kan, itu atau misalkan dia sukanya uh, matematika misalkan matematika gitu kan dari mana dia kita tahu dia suka ikut lomba olimpiade matematika dia suka mengupload jadi di profilnya itu di profilnya itu uh, mungkin bapak ibu bisa menggunakan Google Sites atau apa anak itu kita minta ini salah satu materi kita nggak apa apa ibu nita ya di uh, salah satu di empowering student memperdayakan peserta didik itu ada di situ bapak ibu kita paksa mereka atau bukan kita paksa kita dorong mereka supaya membuat portofolio mereka, apa sih kegiatan mereka sehari-hari selain mereka belajar? Apa potensi? Paksa dia untuk menunjukkan potensinya seperti apa gitu. Itu mungkin selama ini mungkin belum terpikirkan oleh banyak guru ya. Itu bukan tidak ada yang tapi belum terlalu terpikirkan. Dari situ kita bisa menilai sejauh mana keaktifan dia dalam bermasyarakat. Karakter dia selama ini seperti apa sih? Kalau dia misalkan dia suka musik, biasanya karakternya kan musik itu kan agak gimana ya? Saya nggak tahu itu karakternya ya dia agak melankolis dan segala macam gitu atau segala, atau atau hal-hal lain atau misalkan dia suka naik gunung oh berarti ini orangnya agak keras ini atau dia suka modifikasi motor oh berarti dia punya hobi ini atau hal ini 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 salah, salah satu cara ketika kita mengenal siswa kita kita lebih baik sudah disamping cara-cara lain ya bisa kita survei melalui interview langsung dan segala macam tapi itu salah satu hal yang bisa kita lakukan mendorong atau mengenal siswa kita lebih baik dan juga mendorong mereka menjadi seorang pribadi-pribadi yang baru ya, dan juga di samping itu adalah memberikan pengalaman belajar baru untuk mereka begitu bu baik mungkin bu nita mau tambahkan sih ya, thank you pak Poltok. semangat pak Poltok, luar biasa nih um, sama jadi untuk uh, karakter itu benar uh, anak itu sekarang kalau nggak salah ada sembilan kompeten 9 sembilan bilat. Tadi saya sambil googling agak-agak lupa namanya gitu ya. Tapi uh, ada anak yang memang dia kuat di tadi uh, apa hitungan misalnya. Ada anak yang kuat memang di filosofis. Ada anak yang kuat memang di feeling gitu. Dia lihat benda-benda alam gitu. Dia tahu bagaimana dia berinteraksi. Nah uh, to start with gitu biasanya adalah uh, kita uh, ini harus dua-dua pihak karena sekarang PJJ ya Pak Poltak ya Bu Baikun. Jadi bagaimana kita juga mengedukasi orang tuanya beberapa sekolah saya lihat melakukan itu jadi mereka melakukan pertemuan awal sekolah biasanya mereka melakukan edukasi gitu ya bahwa sekolah itu sekarang mengangkat atau mengedepankan dalam pendidikan karakter apa itu pendidikan karakter nah itu harus dari starting point yang sama kenapa karena kita nggak tahu kondisi sini sampai kapan jadi kita akan sangat bergantung dengan orang tua dan peran sekolah menjadi lebih penting artinya apa Menstrukturkan itu membuat learning path yang bagus dan menggunakan orang tua sebagai agent tanpa orang tuanya merasa dikerjai karena saya ingat beberapa kali raportan, aduh bu maaf ya anak saya jadi merepotkan jadi ibu yang kerjain tapi saya rasa justru ini ada sebuah kesempatan yang bagus terutama untuk orang tua yang kerja seperti saya ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk saya mengenal anak saya jadi orang tuanya itu juga disamakan gitu frekuensinya untuk mengetahui itu lalu kedua tadi portfolio betul pak gitu jadi nah ini juga menarik portfolio itu uh, plusnya banyak gitu ya, tapi implementasinya terkadang tidak semudah itu untuk mempelajari karakter kalau kita mau ada KDKI kompetensi dasar kompetensi inti untuk sekolahan let's say sebuah tugas menanam cabai untuk anak SD gitu ya di situ masuk itu PPKN masuk gitu bahasanya masuk matematika masuk gitu ya saya yakin di sini banyak yang senyum kita gitu, mengetahui ada PR tugas seperti ini gitu ya. tugas checklist apa bapak ibu tetapi bagaimana bersama dengan orang tua menerapkan itu ini loh maksudnya suruh begini sehingga tugasnya nggak sekedar tugas bahasa Indonesia menulis karangan selesai dua halaman matematikanya di mana PPKN-nya di mana. Nah, kalau orang tua tidak dilibatkan, mau tiar, nggak ngerti. Jadi di sini bagaimana guru bisa memasukkan ini semua, dan bagaimana si teknologi ini menunjang Bapak-Ibu. Kenapa? Teknologi pasti menunjang, kita bisa ketemu. Paling sederhana apa? Zoom, WA call, intensitas. Sentuhan kalau nggak bisa sekarang ya Pak Poltak, sesering mungkin. Memang capek, makanya dibagi koridor. Hayah hanya melalui orang tua, jam berapa, jam berapa Bapak-Ibu. Karena ada orang tuanya 12 tuh. WA guru jam 11 malam, WA guru jam malam gitu ya, nah tapi ini yang harus kita atur kira-kira seperti itu sih uh, mungkin tambahan dari saya oke, okay, baik, terima kasih Bu Nita dan Pak Poltak, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu yang tadi itu sudah menjadi uh, pertanyaan yang akan kita bahas di uh, secara live, tapi nanti uh, Bapak Ibu yang uh, masih pertanyaannya masih belum dibahas, nggak usah khawatir nanti akan uh, dibantu oleh Ibu Nita maupun Bapak Poltak untuk langsung dijawab uh, di Q&A-nya Oke, okay, Bapak Ibu sekalian, selain membahas mengenai peningkatan kompetensi digital bagi para pendidik dan pendidikan modern yang efektif juga perlu didukung oleh sistem pendukung sekolah yang handal. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai sistem pendukung sekolah modern, pada sesi kedua ini telah hadir bersama kita Ibu Ira Anindita, CEO dari Pesona Edu, Bapak Budi Hartoyo, founder dari My Campus, dan juga Bapak Dedi selaku Vice President Cash Management BCA. Berikut saya bacakan profil pembicara kita di sesi kedua ini. Oke, yang pertama ada Ibu Ira Anindita yang merupakan CEO Pesona Edu. Beliau merupakan lulusan desain komunikasi visual dan memiliki ketertarikan pada kemampuan karya visual dalam penyampaian pesan, ide, dan pemikiran. Beliau sejak tahun 2009 bergabung di Pesona Edu yang merupakan pelopor pengembang konten pendidikan di Indonesia. Kemudian pembicara kita berikutnya ada Bapak Budi Hartoyo, selaku founder My Campus. Beliau pernah menjabat sebagai EDP di KC Wahid Hashim PT Bank Sentral Asia TBK pada tahun 1996 sampai 1998 dan menjabat sebagai programmer IBM AS400 dan Linux di PT Sigma Cipta Caraka sampai tahun 2000. Nah, kemudian pada tahun 2000 beliau mendirikan My Campus dan berfokus pada e-school management system atau yang dikenal dengan My Campus total solusi. Kemudian pembicara kita berikutnya ada Bapak Dedi selaku Vice President Cash Management BCA. Beliau sejak tahun 1994 bergabung di PT Bank Sentral Asia TBK dan pernah menjabat di berbagai posisi diantaranya Operation KCU Serang, pimpinan KCP Cilegon 1 dan Senior Account Officer di KCU Wisma Asia. Pada tahun 2010 beliau bergabung di divisi Cash Management sebagai VP Cash Management segmen Komersial dan SMA. Dan sejak tahun 2000 pada bulan Desember beliau menjabat sebagai VP Cash Management untuk segmen komunitas non jasa keuangan. Baiklah Bapak Ibu, sharing sesi kedua terkait dengan sistem pendukung pendidikan modern ini akan dibantu dipandu oleh Bapak Deddy langsung saja kepada Bapak Deddy kami persilahkan. Silakan Pak Deddy. Ya terima kasih Ibu Baikuna. Selamat siang Bapak Ibu sekalian nasabah BCA yang sekaligus juga adalah guru-guru. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini uh, di session kedua ini kita akan membahas uh, dua hal. Yang pertama adalah bagaimana tadi di session pertama, di sesi pertama, Bu Nita dan Pak Polta itu berbicara mengenai digital kompetensi. Salah satunya adalah kita guru harus bisa menjadi inovator. Inovator itu I dimulai dari diri sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu kita bisa harus meningkatkan adalah upskilling maupun melalui reskilling. Kedua, tadi yang saya catat juga adalah bagaimana uh, sekolah, dalam hal ini tentu yayasan dan sekolah bisa menjalankan bisnis pendidikan tersebut supaya bisa lebih baik. Nah, di dalam sesi kedua ini, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Baikuna, ada dua tokoh yang kita hadirkan. Yang pertama adalah Ibu Ira dari CEO dari Pesona Edu, dan yang kedua adalah Pak Budi Hartoyo. Uh, oh, uh, dia, beliau adalah founder dari My Campus. Untuk sesi pertama ini saya akan akan uh, sedikit berdiskusi dengan Bu Ira. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang Pak Deddy. Oke suaranya cukup, cukup terdengar jelas ya Bu. dengar jelas iya. Baik Bu Ira, kalau tadi kita mendengar di sesi pertama bagaimana Bu Nita dan Pak Potak berbicara mengenai digital kompetensi. Nah dari sisi pesona Edu sendiri. Itu sebenarnya apa sih bu yang bisa dilakukan atau untuk membantu para pengajar dalam hal ini bapak ibu guru kita untuk meningkatkan kompetensinya dan tentu sebelumnya kalau boleh bu pesona edu itu apa ya bu boleh cerita sedikit bu silakan bu Ira. Okay. Ya mungkin saya mulai dari pesona edu itu apa dan siapa gitu ya pak Deddy ya. Oke okay, bu silakan. Jadi pesona edu ini perusahaan pendidikan yang berbasis teknologi jadi kita kalau dibilang edtech kita pendidik lebih uh, uh, kependidikannya dibanding teknologi ya tapi kita menggunakan media teknologi untuk menyampaikan pendidikan jadi uh, pesona itu sebenarnya sudah berdiri uh, lebih dari 30 tahun Pak Deddy jadi hmm. mulai dulu masih pakai floppy disk ya kemudian disket, CD, DVD sampai sekarang semuanya sudah cloud based gitu nah kita memang fokus di pengembangan uh, konten dan aplikasi untuk pembelajarannya Pak Deddy jadi untuk membantu Guru dan siswa di dalam proses belajar mengajar. Nah khususnya yang saya akan share hari ini adalah produk kita yang berupa buku uh, interaktif atau buku digital interaktif. Begitu Pak Deddy. Mm -mm. Boleh uh, mungkin ada waktu uh, atau sedikit dari ibu untuk sharing seperti apa ya bu modul interaktif yang tadi ibu maksudkan itu. Oke okay, ya. Jadi uh, yang kita kembangkan adalah. Uh, Bapak Ibu pasti uh, sudah familiar dengan e-book ya, buku digital pasti sudah e uh, sudah sudah tahu semua. Tapi yang dikembangkan Pesona Edu adalah buku uh, digital interaktif. Jadi kita sematkan unsur interaktif ke dalam uh, e-booknya. Nah untuk bisa mendapat gambaran lebih jelas, lebih baik saya langsung tunjukkan aja ya Pak Deddy ya. Silakan, silakan. In. Oke, okay, bentar. Nah ini layar saya semoga sudah bisa terlihat oleh bapak ibu semua. Ini adalah uh, aplikasi uh, buku digital interaktif. Nih ada ada berbagai buku uh, yang sudah kita kerjasamakan dengan para penerbit. Jadi kita kolaborasi Pak Deddy dengan penerbit penerbit baik di Indonesia maupun dengan penerbit luar negeri. Hmm. Saat ini kalau penerbit Indonesia kita sudah bekerja sama dengan enam. Uh, ada uh, Mas Media, Yudhistira, uh, Bumi Aksara, Ira Mawidya mungkin Bapak Ibu uh, sebagai guru udah sering dengar ya penerbit-penerbit tersebut. Jadi kita kawinkan tuh Pak Deddy uh, buku teks yang dimiliki penerbit dengan uh, simulasi interaktif yang dimiliki pesona Edu. Contohnya seperti ini, ini, ini yang saya tampilkan adalah uh, contoh buku demonya Mas Media nih ada logonya Mas Media ya. Kemudian nih saya masuk ke halaman, misalnya. Nah, ini salah satu halaman di dalam uh, bukunya. Sorry, saya buka halaman yang lain. Um, bentar ya, ini kayaknya saya mau share ulang. Ya, <laughs> ada yang tidak tampil. Oke, okay. oh, saya udah ke -lock out sebentar ya mungkin saya harus uh, login ulang karena tadi kelamaan didiemin. <laughs> saya <laughs> harus login ulang. Mohon maaf. Oke, saya buka kembali. Hmm? Hmm sorry. sorry. Oke, okay, sekarang terlihat ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya buka tadi buku Mas Media ya. Nah, misalnya ini ya, ini halaman dari salah satu buku mass media di buku tematik. Ya, buku tematik SD kelas 4 sedang berbicara tentang sifat-sifat eh, cahaya. Jadi, teks ini ada di dalam buku mass media. Kemudian, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada tombol itu membuka eh, interaktif yang sudah kita petakan di dalam buku eh, untuk membantu menerangkan tentang cahaya yang tadi sedang dibahas dalam buku. Gitu ya, jadi ini adalah simulasi interaktif, Bapak Ibu. Ini elemen-elemennya bisa cahayanya bisa didekatkan, kemudian bisa dijauhkan, sehingga anak nanti bisa melihat apa sih yang terjadi pada bayangan ketika sumber cahayanya digerak-gerakkan. Belum bergerak, Bu. Ya. Belum bergerak. Belum bergerak. Ya. Oke. Tidak bergerak ya. Kalau ya. di saya bergerak Pak. Uh, iya. Jadi kita tidak, Bu bisa okay. di share, ditutup dulu baru share ulang lagi Bu Ira. Share terus share ulang ya? Ya betul, terima kasih. Baik, kalau sekarang bergerak nggak Pak Dedi? Yes, betul Bu. Siap, jelas. Ya, masih di share ulang. <laughs> ya jadi seperti ini simulasi interaktif sehingga bukunya itu menjadi hidup, tidak sekedar PDF biasa saja. Anak bisa melakukan eksplorasi di sini ya. Ada ruang untuk anak mencoba-coba um, me, memuaskan rasa ingin tahunya, sampai kemudian dia mem, me, mengambil kesimpulan terhadap uh, cahaya itu. Gitu, nah, misalnya saya tunjukkan lagi uh, yang lain. Misalnya, nah, uh, ini menarik juga, pendahuluan tentang ketika bicara tentang lingkaran, kita ada interaktif yang uh, menunjukkan, uh, nah, seperti ini ya, ini ada. roda mulai ada simulasi lingkaran di sini yang bisa kita ubah-ubah besar rodanya gitu ya. Tadi Pak Poltek sempat bilang yang penting sebenarnya kita buat anak senyum dulu sebelum belajar ya. Gitu. Nah, ini salah satunya juga bisa digunakan supaya anak tertarik uh, mengetahui tentang apa yang sedang dipelajari. Kalau lihat seperti ini kan secara visual sudah menyenangkan dulu ya Pak Deddy ya. Yeah. Uh, kita aja mungkin lihatnya tersenyum ya, ini ada roda pedati jalannya mentul-mentul, kenapa nih? gitu Gurunya bisa tanya ke siswa, apa yang harus kita lakukan supaya jalannya benar? Nah, coba ya rodanya kita uh, buat uh, seba sebagai lingkaran. Nah, ini sepertinya kayaknya udah sama besar nih ya, udah nggak lonjong lagi, tapi kok jalannya masih belum benar? Oh, ternyata sumbunya belum ada di tengah. Nah, sehingga anak nanti kemudian diajak untuk menyimpulkan bahwa lingkaran itu Jari-jarinya harus sama besar, dan sumbunya harus ada di tengah. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dimungkinkan melalui interaktif, sehingga anak itu lebih e, tertarik ya belajar ya e, menumbuhkan motivasi mereka, rasa ingin tahu mereka. Nah, kita juga, e, kalau buku interaktif itu salah satunya juga bisa untuk, e, kalau misalnya ada alat lab ya, saya tunjukkan beberapa yang. E, mensimulasikan alat lab. Misalnya ini. Nah, ini ada mikrometer sekrup. Kita buat dalam bentuk 3D. Biasanya ini kalau di kelas, kalau menjelaskan mikrometer sekrup, karena alatnya kecil, segede bolpen, kalau di ruang kelas, guru menjelaskan juga sulit. Karena di depan kelas ngejelasinnya di belakang pasti nggak bisa lihat ya, karena kan kecil gitu. Nah, tapi dengan interaktif seperti ini, sebagai pengantar penjelasan alat lab justru menjadi lebih mudah gitu. Tadi saya bendanya saya potong, kemudian ditaruh di mikrometer skrup, nah sekarang, nah ini sampai bunyi krek kalau udah mentok juga kita buat sama persis seperti benda aslinya. Nah, kemudian sekarang anaknya disuruh baca, ini berapa nih panjang pengukuran bendanya? Gitu. Oke, misalnya saya tulis ini, cek salahnya kalau misalnya uh, dia salah tiga kali gitu nanti akan diberi uh, petunjuk oh ini uh, salah harusnya yang benar ini jadi ini sebenarnya adalah proses pembelajaran untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi ajar begitu nah kemudian juga uh, interaktif itu memungkinkan untuk menjelaskan konsep-konsep yang mungkin uh, sulit dijelaskan dengan cara biasa atau uh, pakai apa kapur dapat, dapat tulis gitu ya karena mungkin sifatnya lebih ke uh, abstrak atau percobaan-percobaan uh, yang tidak mungkin dilakukan di bumi seperti uh, yang saya tunjukkan ini contohnya ini ya ketika belajar tentang uh, berat dan massa gitu apa bedanya berat sama massa nah di sini melalui interaktif seperti ini bisa dijelaskan dengan sangat baik sekali gitu ya ini ada astronot yang sedang berada di bumi. Nah ini saya bisa gerak. Uh, saya tahu ya astronotnya segini beratnya. Nah astronot ini massanya 30 kilo, tapi beratnya 294 meter. Karena dia berada di bumi yang gravitasinya 9,81. Apa yang terjadi kalau uh, astronotnya berada di bulan? Nah ini kan kalau percobaan nggak mungkin kita bawa anaknya ke bulan. Tapi dengan interaktif kita bisa bawa dia ke bulan nih ceritanya ada di bulan gravitasinya cuma 1,62 artinya beratnya menjadi lebih ringan hanya 49 Newton tapi masanya tetap sama 30 kilo Nah kalau saya towel ini bisa terbang gitu ya astronotnya karena dia ringan sekali gitu. Nah sebaliknya kalau saya bawa ke Jupiter karena di sini gravitasinya besar sekali, 25,9, maka menjadi berat sekali si astronot ini. Beratnya 779 Newton, walaupun masanya tetap sama, 30 kilo, gitu ya. Jadi ini, ini saya toel, sudah mentok, mau saya sampai atas, tapi berat banget ini nggak naik-naik itu astronotnya. Nah di sini eh, anak tuh mendapat filenya gitu ya, apa yang dipelajari, eh, konsep-konsepnya. Eh, ini ada rumus-rumus. Tapi kalau kita masuk langsung ke rumus kan aduh boring ya gitu mesti nyapalin rumus. Tapi kalau anak mengerti uh, apa yang ada di balik rumus itu dia pasti lebih nyantol di kepalanya. Kalau dia ngafalin rumus itu nanti kemudian akan cepat hilang, cepat lupa. Tapi kalau dia paham itu enggak akan dilupakan gitu ya sendiri itu ya. Nah, kemudian juga uh, interaktif itu memungkinkan ada uh, efek randomness. Ini mungkin yang terakhir yang saya tunjukkan ya. Uh, misalnya Uh, untuk menjelaskan konsep-konsep uh, seperti ini, ini ada segitiga, ya segitiga ini uh, kebetulan interaktifnya untuk menjelaskan bahwa sudut dalam segitiga kalau dijumlah itu 180 derajat. Nah, coba kita buktikan ya. Ini ada segitiga, sudutnya saya geser ke sini. Ah, ternyata membentuk uh, 180 derajat yang garis lurus ya. Kemudian, nah, ini kan segitiga sama sisi. Bagaimana kalau segitiganya berbeda bentuknya? Nah, karena ini uh, interaktif, saya bisa geser langsung seperti ini, random ya, ini random. Bisa saya rubah-rubah bentuk segitiganya, misalnya seperti ini. Kemudian saya tes lagi. Ternyata masih sama, 180 derajat. Dan ini saya geser ke pun titiknya, membentuk segitiga bentuk apapun, sangat random, itu tetap hasilnya 180 derajat. Jadi melalui interaktif interaktif seperti ini bisa buat guru itu jauh lebih mudah menjelaskan konsep-konsep pelajaran gitu dan dari sisi siswanya juga lebih mudah memahami konsep-konsep yang sedang dia pelajari gitu karena dibantu dengan visualisasi dan terutama juga dengan adanya interaktif tadi gitu. Kenapa anak senang game? Karena ada interaktif. Belajar juga seperti itu. Kalau ada interaktif pasti akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya uh, uh, sharing tentang uh, produk Pesona Edu yang uh, berupa buku digital internet. Baik. Luar biasa, Bu Ira. Ini sangat menarik sekali ya buat anak sekolah, buat peserta didik, maupun buat guru nih sangat membantu sekali ya. Zaman saya dulu sekolah nggak ada nih gini-ginian, Bu. Saya tadi begitu begitu melihat, oh, enak ya sekarang ya belajar ya sekolah ya sangat-sangat apa mudah sekali untuk memahaminya Nah, terakhir nih Bu Ira kalau ya uh, peserta uh, murid ataupun uh, sekolah atau guru uh, ingin memiliki uh, uh, buku dari pesona Ibu yang tadi Ibu Ira sampaikan itu kemana ya Bu sekolah atau murid itu bisa uh, membeli atau memangnya hanya untuk sekolah aja Bu oke okay. jadi uh, ya kita sebenarnya ada dua dua jalur ya. Ada yang ke sekolah, ada yang retail. Nah, kalau di sini kalau bapak ibu eh, biasanya guru dan sekolah ya, gitu. Saya mungkin langsung share aja di sini ada eh, informasi tentang. Nah, ini yang tadi saya sharing ada demo demonya. Kalau bapak ibu ingin coba juga bisa. Langsung aja kalau punya Android gitu ya bisa cari e, kata kuncinya buku interaktif zona ya seperti ini bisa dicari di App Store kalau punya iPhone bisa dicari di e, Google Play kalau Android bisa download ini e, memang playernya saja itu gratis tapi ada buku-buku demo beberapa yang saya tunjukkan tadi juga gitu nah e, kalau Windows ini bisa download di slash download gitu Nah, untuk uh, misalnya ada inquiries atau mau uh, uh, pembelian, ingin bertanya atau misalnya Bapak Ibu perlu presentasi ke sekolah gitu ya seperti yang tadi saya uh, tunjukkan, untuk informasi lebih detail itu nanti bisa menghubungi saya di nomor ini atau alamat email ini atau dengan uh, rekan saya Vera. Begitu. Nah, ini juga sebenarnya uh, kalau Bapak Ibu uh, kepala sekolah pasti sudah familiar dengan SIPLAH ya yang uh, marketplace uh, mitranya uh, Kemdikbud Pesona Edu salah satu dari mitra Candy juga yang uh, merupakan marketplace uh, pasar daring uh, rekanannya di Good, uh, yang uh, bisa untuk uh, pembelanjaan dana bos. Nah, buku interaktif Pesona Edu juga salah satunya ada di dalam siplah Pesona Edu bisa di, uh, dibelanjakan menggunakan dana bos gitu Pak. Jadi, dana bos. Baik Bu Ira, terima kasih banyak Bu Ira atas penjelasannya yang sangat menarik. Yang ini, menurut saya, ini sangat-sangat membantu para bapak ibu guru dalam hal menjelaskan, terutama yang matematika, sama ilmu pengetahuan alam, ya Bu Ira. Ya, terima kasih Bu Ira. Selamat siang selamat Bu Ira. Selamat. Oke, untuk next kedua itu, uh, saya akan memandu, saya akan berdiskusi sedikit dengan Pak Budi Hartoyo sebagai founder dari My Campus. Selamat siang Pak Budi. Terdengar Pak suara saya, Pak? Ya, jelas Pak Deddy. Baik. Pak Budi, kalau tadi kan kita berbicara Bu Ira itu berbicara mengenai uh, bagaimana Persona Edu bisa membantu murid maupun maupun guru dalam hal memahami satu uh, mata pelajaran terutama mungkin matematika dan fisika. Nah, kalau kita lihat uh, uh, sekolah maupun uh, yayasan dalam hal ini mereka juga kan perlu ya Pak satu teknologi gitu ya Pak satu solusi bagaimana supaya pendidikan atau sekolah ini ataupun yayasan itu dalam mengelola keuangan dalam mengelola pembelajaran itu menjadi lebih efisien dan efektif Pak Nah di sini uh, Pak Budi uh, boleh Pak ceritakan uh, apa sih Pak yang bisa di uh, diberikan oleh My Campus untuk dunia pendidikan Pak dan sedikit mungkin cerita mengenai My Campus itu latar belakangnya seperti apa. Silakan Bapak Budi. Baik, terima kasih Pak Dedi ya. Rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati, barangkali dari peserta yang hadir ini ada yang udah kenal My Campus ya, mungkin udah pakai software My Campus. Jadi eh, dari tadi eh, memang Great Nusa sama Bina Nusantara membahas tentang kompetensi guru, kemudian Ibu Ira membahas tentang Materi belajar yang interaktif, ya. Itu semua memang membuat siswa tersenyum, ya. Tapi pada dasarnya yang harus kita bantu juga adalah di sisi guru, ya. Mau sekolah tatap muka atau jarak jauh, guru tetap akan direpotkan dengan administrasi, ya. Guru yayasan itu direpotkan sama, dengan administrasi, apalagi dari Diknas juga sudah banyak rambu-rambu untuk akreditasi nih harus ada laporan ini laporan itu, gitu ya. Nah, my campus ini adalah software ERP yang mendigitalisasi seluruh proses administrasi sekolah mulai dari pen proses penerimaan siswa baru kemudian siswa itu saat sekolah ya saat sekolah ada proses pembagian kelas, buku induk, laporan tata usaha yang banyak banget gitu ada 8355, buku induk, laper laporan mutasi, kemudian guru juga harus administrasi membuat eh, olah nilai dan lain sebagainya kami udah membuat sistem end to end itu mulai dari depan sampai anaknya lulus. Termasuk di tengah-tengahnya itu memang kita bantu untuk yayasan untuk monitoring keuangannya ya. Nanti oh belanja paket belajar dari eh, mana Pesona itu gitu ya. Nah, itu kan uangnya harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Di kami ini udah sampai ke sistem RAPBS, neraca dan laba rugi gitu ya. Kemudian juga sampai ke eh, mana ke perol system ya perol system. Jadi tiap sekolah nanti seluruh administrasinya terdigitalisasi seperti yang tadi e, Ibu Nita sebutkan, kalau semua terdigitalisasi itu saatnya sekolah akan dalam waktu 3 sampai 5 tahun kemudian semua datanya komplit. Mungkin ini saya sambil materi presentasi ya, boleh next slide langsung di halaman kedua ya. Baik. Jadi di sini kami udah ada untuk akademik system, software administrasi Akademik itu komplit banget, mulai dari penerimaan siswa baru, kemudian nanti di, ada administrasi di tata usahanya, e, di tata usaha, ada pembagian kelas, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada, ada administrasi untuk para guru. Ingat, dengan sistem administrasi dari My Campus, itu bapak ibu guru cukup ngisi nilai ulangan sekali saja. Jadi, hari ini ada ulangan, isi besok tugas, isi gitu ya. Itu semua langsung terhitung otomatis parameternya bisa diatur sendiri oleh wakti, tiap sekolah gitu ya. Uh, apa uh, ulangan hariannya berapa kali berapa, terus tugasnya berapa, bobotnya berapa persen dan lain sebagainya. Dari sumber data itu kami sudah dapat langsung menghasilkan rapot K13 ya. Juga bagi bagi sekolah yang punya rapot custom kami udah integra udah samakan rapot kami untuk metode Cambridge dan juga IB ya, IB dan juga Ad Excel ya. Kalau bagi yang National Plus gitu ya. Nah, kami juga di akademik sistem ini sudah include software untuk perpustakaan ya, software untuk perpustakaan. Jadi eh, nggak perlu double entry di sini ya. Saya yakin di sekolah kalau belum punya sistem ERP seperti My Campus, perpustakaan punya sistem sendiri harus ngetik lagi data data siswa. Kalau di sistem kami tidak perlu. Yang fokus ke, ngetik data siswa itu tata usaha guru dan perpustakaan tinggal pakai aja. Perpustakaan tinggal fokus ke data buku, anak datang tinggal scan barcode, bukunya juga di-scan, kita udah siapin semua fasilitas barcode-nya. Buku apa yang mau dipinjam tinggal di-scan aja, langsung historinya terlihat semua ya. Jadi waktu saat anak berhenti sekolah, itu kepala sekolah, wali kelas juga bisa langsung pantau ya, e, ada buku apa yang ketinggalan ya. Di akademik ini kita juga udah ada modul BK ya modul BK itu ada hubungannya dengan pelanggaran dan prestasi. Itu semua dicatat di sistem kami. Dalam rapot K13 itu akan keluar ya untuk prestasinya. Nanti BK juga bisa bantu monitor. ya Di PJJ ini apakah ada pelanggaran? Banyak di PJJ ini ada pelanggaran. Siswa tidak nyalain kamera dan lain sebagainya itu buat catatan di guru BK. Jadi guru BK nanti udah ada toolsnya untuk uh, secara periodik wawancara kepada siswa yang Dianggap bermasalah dalam tanda kutip, nanti udah ada pencatatannya semua. Ya, udah ada pencatatannya semua. Kami sudah termasuk pencatatan ekstrakurikuler dan uang sekolah. Ya, nah, kalau uang sekolah, akademik ini saya sambung ke financial system. Ya, waktu pembayaran uang sekolah, kami sudah integrasi dengan VA BCA. Jadi, bapak ibu, nanti ada orang tua murid bayar uang sekolah, itu langsung datanya real time. Bisa langsung terlihat oleh kepala sekolah, oh anak ini udah bayar uang sekolah, anak ini belum bayar uang sekolah. Di sisi yayasan, untuk laporan keuangannya langsung tersedia. Ya, jadi nanti neraca, laporan laba rugi itu jurnal otomatis semua. Apakah jurnal otomatis jurnalnya dari kami bukan? Itu nanti Bapak Ibu bisa setting sendiri ya, kami bantu untuk setting itu. Jadi begitu ada orang tua bayar uang sekolah, itu langsung di jurnal tuh. Terserah debitnya biasa bank gitu ya, kreditnya pendapatan atau pakai piutang gitu ya. Nah, kami tetap bantu sekolah, kami sampai udah bikinin software untuk HR system dan payroll system. Apa sih HR system? Itu modul absensi ya, Bapak Ibu sekalian, absensi guru. Jadi guru waktu absensi semua pakai pakai eh, aplikasi ya, aplikasi baik web maupun handphone ya, uh, kemudian nanti pengajuan izin uh, dinas cuti semua juga udah pakai sistem, jadi udah sistem banget lah, udah kayak di uh, BCA gitu ya ngajuin izin nanti udah pakai sistem gitu ya. Gunanya apa? Supaya tim payroll sekolah nanti tidak terlalu pusing waktu akhir bulan udah bisa lihat, oh ya ini uh, karyawannya ini ada telat datang loh, nanti kan tinggal ada pengurangnya ya di setting minte, di setting pengurangnya berapa ribu nanti udah langsung keluar tuh untuk perhitungan gajinya. Payrollnya nanti bisa langsung kalau pakai BCA langsung integrated juga kita ya ke BCA. Nah, di sini ada e-budgeting juga. E-budgeting itu atau di sekolah dikenalnya RAPBS ya, Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah. Mungkin selama ini belum pakai sistem atau barangkali pakai Excel. Kalau di kami benar-benar e-budgeting eh, terstruktur sekali. Jadi waktu ada penggunaan anggaran, guru atau kepala sekolah tinggal mengajukan, Nanti di, di yayasan bisa langsung ngeliat tuh saat itu juga, jadi mempercepat proses ya pengeluaran dana selama masih di dalam rambu-rambu anggaran. Berarti pasti cepet cairnya gitu ya. ya. Kemudian kami udah ada software pencatatan aktiva tetap ini yang memusingkan nih ya, bagi sekolah. Aktiva tetap meja, kadang dari satu lokasi pindah ke lokasi lain, bola basket kadang dipinjam dan lain sebagainya. Ya, itu administrasi kita udah rapi banget, baik akademik maupun finansial. Kami sudah ada fitur terbaru nih saat ini yaitu yang disebut uh, suhu ya pencatatan suhu. Ingat PJJ tidak akan selamanya kemungkinan akan ada tatap muka. Kami sudah integrated dengan beberapa mesin absensi suhu. Jadi nanti otomatis begitu PJJ-nya selesai, murid-murid karyawan itu bisa langsung di-scan ya pakai itu tapi alatnya saya nggak jual cuma saya dapat rekomendasikan beberapa alat itu beli di pasaran bisa kok di bineka.com dan lain sebagainya sama persis seperti yang di mall-mall. Di mal-mal itu kan udah pakai yang digital tuh ya, itu terekam semua sebetulnya. Nah itu kami langsung otomatis tuh, langsung tahu siswa siapa masuk jam berapa, suhunya berapa gitu ya. Nanti siang-siang mau cek suhu lagi siswa itu keluar masuk juga tercatat, ya. Kesemuanya itu suhu-suhu itu dan laporan raport, nilai-nilai ulangan dan lain sebagainya, kami akan uh, sounding di Student Access ya, disebut Student Access ya. Itu nanti orang tua murid udah ada aplikasi berbasis Android ataupun web itu untuk melihat nilai-nilainya termasuk rapot ya tadi saya e, baca sekilas bahwa ada yang bertanya nih aduh e, repot nih kalau guru TK gitu ya guru TK kan nama PAUD itu administrasi juga pusing ya silakan selama PJJ ini interaksi dengan orang tua murid itu semua kegiatan difoto ya Rapotnya udah bisa langsung kelihatan, weekly report ya buat TK itu penting banget, semua sekolah yang udah pakai My Campus itu TK jadi banyak akan diberikan e, laporan berupa PDF, itu langsung lihat aja di mobile apps-nya. Nah tadi ada pertanyaan bagaimana dengan sekolah-sekolah yang e, bandwidth internetnya kecil gitu ya atau gadgetnya rame-rame gitu ya, nah kami udah siapin di tengah ya, kami udah siapin sebetulnya LMS yang low budget nih, LMS yang low e, apa? Low infrastruktur lah gitu ya. Salah satu yang cukup banyak dipakai oleh sekolah yang bandwidth internetnya Iya yes. ini pakai blast email, ya pakai blast email. Jadi tugas-tugas materi belajar semua dikirim blast email. Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu jadi ini sistem dari depan sampai belakang semuanya. <laughs> Semuanya Baik. sudah tersedia untuk administrasi. Ya. terima kasih ya. banyak Pak Budi. Luar biasa penjelasannya detail. Semoga ini bisa bermanfaat terutama untuk yayasan ya dalam hal bagaimana melakukan administrasi yang lebih sederhana dibantu oleh satu teknologi. Pak Budi, kalau misalnya ada ingin uh, bertanya ke mana ya Pak? Baik, uh, uh, ya di sini konteks saya silakan di print screen aja ya. Ada Baik. saya ada Ibu Liana ya nanti tinggal di hubungin aja kami modul demo udah lengkap Kesekan. bapak ibu juga bisa lihat website kami mycampus.id scroll ke paling itu bisa dibaca detail kemudian scroll ke paling bawah kita juga ada channel youtube-nya ya untuk lebih detail informasi tentang ini kita videonya ada di youtube baik terima kasih pak Budi atas penjelasannya nanti kita akan ketemu lagi antara pak Budi Bu Ira dalam sesi tanya jawab yes bapak ibu Berbicara mengenai tadi, bagaimana mengelola administrasi tentu tidak terlepas. Bagaimana kita mengelola keuangan pada saat kita mengelola keuangan, tentu tidak lepas. Bagaimana kita harus berkolaborasi dengan banking? Nah, bapak ibu, di sini saya akan coba sharing sedikit mengenai bagaimana pengelolaan satu proses bisnis, bagaimana pengelolaan. In, uh, keuangan bagi institusi institusi pendidikan melalui cash management. Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai education mengenai bagaimana satu yayasan mengelola keuangan pada prinsipnya paling besar itu ada tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana mengelola collection, yaitu bagaimana mengelola uang masuk. Yang kedua adalah bagaimana mengelola payment, pembayaran-pembayaran, pembayaran untuk karyawan, pembayaran untuk utilities, maupun pembayaran-pembayaran lainnya. Lalu yang ketiga itulah bagaimana kita bisa mengelola rekening-rekening kita, terutama untuk sekolah-sekolah atau untuk yayasan yang memiliki banyak sekolah. Tiga hal inilah yang menjadi tantangan bagi yayasan. Di collection, bagaimana sih caranya kita bisa menerima pemasukan, atau collection misalnya dari paling gampang lah kita bicara mengenai dari uh, siswa, dari orang tua murid. Di sini uh, pendidikan itu bisa memanfaatkan banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh BCA, oleh bank melalui cash management-nya BCA. Salah satunya yang saya highlight yang yang saat ini saling sedang booming adalah satu menggunakan virtual account, yang kedua adalah menggunakan QRIS. Nah, di BCA itu kita bisa memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan daripada yayasan ataupun sekolah tersebut. Bila misalnya yayasan atau sekolah tersebut memiliki sistem yang lebih canggih, kita bisa sesuaikan virtual account dengan yang lebih canggih. Misalnya tadi di awal disampaikan juga oleh Pak John melalui jalur misalnya adalah host-to-host -host menggunakan API, Application Programming Interface atau mungkin kita mau menggunakan enggak lah jangan yang terlalu tinggi Pak ini kita bicaranya yang mungkin yang levelnya adalah menengah ataupun tradisional. Apakah BCA bisa memberikan uh, identifikasi untuk yang lebih uh, tradisional tersebut? BCA kita memiliki VA untuk yang sifatnya lebih ke uh, sifatnya lebih ke tradisional. Jadi menggunakan virtual akan menggunakan klik BCA bisnis. Itu kalau kita bicara mengenai sisi collection. Demikian juga kalau saya lihat misalnya di beberapa di beberapa sekolah atau institusi pendidikan, mereka juga sering menerima menerima donasi, menerima menerima apa namanya sumbangan-sumbangan, itu juga bagaimana caranya bisa mengidentifikasi dengan baik. VA dan QRI saat ini adalah menjadi dua solusi yang paling umum digunakan di institusi pendidikan. Lalu kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola account management. Ini adalah terutama untuk institusi pendidikan atau untuk yayasan yang memiliki banyak sekolah di seluruh Indonesia. Akan pusing kalau itu dilihatnya satu-satu. Nah, di sinilah BCA Cash Management akan membantu Bapak Ibu, akan membantu institusi pendidikan dalam hal mengelola bagaimana saya dalam waktu sekejap bisa tahu posisi kas saya pada hari ini bagaimana saya bisa menarik dana dari sekolah-sekolah yang ada di luar kota masuk ke kantor pusat itu bisa dilakukan melalui cash management BCA ketiga adalah bagaimana caranya supaya saya tidak perlu lagi manual untuk melakukan payment payment Panas dengan zaman sekarang dengan kondisi seperti saat ini pandemi, tentu kegiatan-kegiatan tersebut harus lebih digital. Nah di sini kita BCA Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu bagaimana kita bisa membayar karyawan kita melalui payroll, bagaimana kita bisa membayar untuk BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan, membayar pajak, membayar tagihan-tagihan lainnya secara digital dan cashless. Kita bisa banyak solusi, mulai dari yang sederhana, dari yang tingkatnya menengah sampai yang tingkatnya adalah advance. Kita ini akan sesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu sekalian di pihak sekolah ataupun yayasan. Itu adalah hal, tiga hal umum yang biasanya dibutuhkan oleh institusi pendidikan. Hal kedua adalah yang paling eh, yang, yang, yang tadi disampaikan, bagaimana kalau misalnya saya sekolah ingin mengembangkan. Atau memperluas jaringan sekolah saya. Tapi saya tidak cukup mungkin untuk e, membangun gedung tersebut. Apakah di BCA ada kredit untuk pembiayaan tersebut? Bapak Ibu, kita di BCA ada untuk pembiayaan pembangunan sekolah. Nanti Bapak Ibu boleh diskusi dengan rekan-rekan kami di cabang tempat Bapak Ibu buka rekening. Untuk berdiskusi mengenai hal ini. Pertanyaan selanjutnya. Itu kan kalau itu adalah untuk yayasan. Apakah bisa... Kalau karyawan-karyawan saya di sekolah, guru ataupun untuk petugas ataupun karyawan-karyawan admin di, di, di kita bicara adalah di yayasan bisa nggak sih mereka mengakses misalnya adalah fasilitas fasilitas yang ada di BCA misalnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan uh, pembiayaan untuk pemberian uh, rumah bagi karyawan, beli motor, beli mobil, kartu kredit atau bahkan ada yang untuk KTA gitu untuk beberapa hal tertentu. Nah, bapak ibu, BCA itu saat ini di tahun 2021 ini kita juga sedang meluncurkan namanya Business Solution Program. Next nanti di slide selanjutnya saya akan cerita. Jadi artinya kalau kita berbicara Modern Education, kita berbicara mengenai pendidikan, mengenai institusi pendidikan, bapak ibu perlu juga selain tadi kita berbicara bagaimana supaya guru meningkat. Kompetensinya bagaimana supaya sistem administrasi bisa lebih baik? Jangan lupa bahwa itu semua adalah bagaimana kita mengolah cash flow. Bicara mengenai cash flow adalah bagaimana kita bisa menggunakan cash management secara lebih efisien dan lebih baik. BCA, dalam hal ini, akan membantu bapak ibu bila bapak ibu membutuhkan kebutuhan atas cash management. Nah, bapak ibu. Di dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan bahwa di tahun 2021 ini khusus untuk institusi pendidikan yaitu yang bergerak di bidang sekolah dasar menengah dan uh, atas SD sampai SMA, kita membuat satu program yang namanya "Gebiar Pendidikan" 2021, di mana di sini kita menawarkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan, untuk menggunakan payroll, untuk menggunakan virtual account BCA demi kemudahan yang tadi, pengelolaan penerimaan uang, terutama dari siswa. Dan yang kedua adalah menggunakan payroll BCA. Nah, itu kita akan memberikan uh, satu program di mana kita akan mulainya di bulan April sampai dengan di, bu, di bulan Desember 2021. Nanti akan ada reward, akan ada hadiah yang mungkin Bapak Ibu bisa menangkan. Banyak kok hadiahnya, ada 60 pemenang yang akan kita umumkan. Syaratnya sangat mudah, yaitu hanya satu, gunakanlah atau daftarkanlah virtual account untuk penerimaan penerimaan uang siswa dari siswa. Lalu setelah itu tentu ada syaratnya minimum itulah minimum batasnya adalah 1.000 transaksi selama dari bulan April sampai dengan bulan Desember. Nanti kita akan kita akan lihat siapa 60 pemenang tertinggi. Masing-masing, Pak, kalau begitu akan yang menang adalah yang di Jakarta saja dong, Pak. Kami yang di daerah bagaimana? Tenang, Bapak-Ibu. Kami sudah membagi, BCA itu membagi menjadi 12 wilayah sehingga di dalam satu wilayah akan ada lima pemenang. Jadi teman-teman atau bapak ibu yang ada di Indonesia Timur misalnya yang ada di Denpasar, yang ada di Maluku, dia akan akan berkompetisi dengan area setempat. Akan dapat apa reward yang akan diberikan oleh BCA? Yang pertama adalah kita akan memberikan voucher kepada pemenang, 60 pemenang itu masing-masing 5 juta rupiah ya, dalam bentuk voucher beli-beli. Lalu kedua akan diberikan akses tadi oleh Pak Budi, yaitu yang berupa free trial untuk mencoba seperti apa sih aplikasi My Campus itu selama enam bulan, Bapak Ibu. Nah yang terakhir itu juga dari tempat Ibu Ira dari Pesona Edu, Bu Ira akan memberikan gratis modul Pesona Edu interaktif kelas 4 sampai kelas 12 selama 12 bulan di mana materi-materi ini bisa diinstal di PC atau di laptop guru tersebut. Nah itu sangat menarik. Nah bagaimana kalau misalnya eh, Pak Dedi itu cukup nggak sih? Eh, 60 itu ada lagi nggak sih? Nah dari 60 pemenang ini kita nanti akan pilih tiga pemenang nasional yang tertinggi. Jadi dari 60 lagi dari 60 tadi pemenang level wilayah kita ambil lagi yang tiga. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya lebih seru Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama bagaimana kita memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan solusi cash management, sekaligus kita juga bisa meningkatkan kompetensi guru melalui tadi reward-reward yang kita berikan. Jadi untuk level pemenang tiga level pemenang nasional, kita berikan voucher tambahan beli-beli yaitu sebanyak 10 juta rupiah. Bapak Ibu, khusus buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, kan kalau virtual account ada biayanya pada ada betul itu kan biaya untuk pengembangan supaya kami bisa memberikan layanan yang lebih baik nah mbak khusus untuk bapak ibu yang hadir hari ini bila melakukan pendaftaran virtual account selama bulan agustus ini akan diberikan free biaya transaksi virtual account selama satu tahun kurang lebih seperti itu menarik kan bapak ibu Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau saya atau sekolah atau institusi pendidikan atau yayasan sudah menggunakan virtual account? Ada nggak sih yang BCA bisa kasih juga kepada kami? Seperti yang tadi saya sampaikan, BCA itu punya satu program lagi yang namanya Business Solution Program, di mana di sana bapak ibu bisa mendapatkan benefit buat institusi pendidikan, buat sekolah, ada benefit juga buat karyawan, contohnya apa yang tadi penawaran suku bunga, KPR, KKB kartu kredit yang sangat menarik bisa juga ada added value kita kerjasama dengan Katapa dan Halodoc untuk apa? untuk kesehatan untuk bagaimana mengelola karyawan kita dan kalau saya ingin mengajukan kredit ada nggak sih benefit lain? yes, ada, ada tambahan-tambahan benefit untuk Bapak Ibu yang mengajukan kredit caranya bagaimana? bila kita, atau bila saya ingin berminat, silakan Bapak-Ibu untuk kontak kepada teman-teman kita yang ada di cabang. Atau untuk informasi lebih lanjut, Bapak-Ibu boleh scan. Jadi ada dua, yang pertama adalah Gebiar Pendidikan, yang kedua adalah bisnis Solution Program. Yang ini Bapak-Ibu bisa manfaatkan untuk kepentingan guru, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan yayasan. Demikian uh, presentasi dari saya, sharing dari saya. Terima kasih dan selamat siang, salam sehat selalu. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Baikuna. Silakan Bu Baikun. Oke okay, baik, terima kasih. Uh, tadi sharingnya uh, Pak Dedi, ada Bu Ira dan juga Pak Budi. Uh, baik, uh, langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk uh, sharing di sesi kedua ini. Baik, saya akan langsung bacakan ya. Ini ada pertanyaan pertama. Nih kebetulan untuk Bu Ira. Ini pertama, pertanyaan dari Ibu Cecil. Uh, Bu uh, terkait tadi materi uh, edukasi interaktif, hmm. apakah juga bisa dibuat? Apakah sudah ada untuk modul interaktif dalam uh, pengerjaan soal, misalnya uh, soal matematika atau fisika? Jadi lebih ke arah uh, pengerjaan soalnya, Bu. Bisa silakan langsung dijawab, Bu. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih uh, Bu Baikun. Uh, jadi, kalau yang tadi saya tunjukkan itu kan adalah uh, sifatnya adalah konten pembelajarannya ya, atau buku ya. Jadi, memang soal-soal uh, yang ada di dalam buku tersebut tujuannya adalah untuk membantu pemahaman siswa di dalam uh, memahami konsep gitu ya. Jadi, memang suka ada latihan-latihan uh, soal kecil gitu ya, tapi tujuannya adalah untuk berlatih uh, memahami konsep. Kalau yang untuk uh, berlatih uh, dalam bentuk tes gitu ya, uh, kita sebenarnya ada uh, LMS juga. Kita ada LMS namanya Pesona kelas Nah di situ uh, bisa guru membuat soal sendiri, kemudian mengirimkan ke siswa. Uh, kemudian kita juga ada kerjasama dengan penerbit membuat bank-bank soal yang bisa diakses melalui LMS kita. Tapi itu uh, produk yang berbeda ya, Ibu Maiko. <murrakan> 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 yang kalau yang tadi adalah buku, formatnya, formatnya adalah buku, gitu. Oke, okay. jadi kalau untuk yang tadi memang lebih penekanannya ke arah ke materi ya, Bu Ira ya. Materi, materi oh. pelajaran gitu ya. Materi inilah yang uh, biasa kan kalau guru mengajar main course-nya, makanan utamanya kan buku karena, cuma ini punya sekarang gitu. Oke, okay. mm -mm. baik. Tapi tadi tidak menutup kemungkinan ya, Bu ya. Mungkin tadi kan uh, dari Ibu Ira dan tim uh, Pesona Edu sudah memberikan uh, kontak. Nanti kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh ya, Bu ya? Bisa. Oke, okay, karena kan pasti banyak nih kebutuhan dari guru-guru maupun sekolah-sekolah untuk terkait uh, pelajaran maupun untuk latihan soalnya. Baik, terima kasih Bu Ira atas penjelasannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Franky. Ini terkait uh, my campus. Jadi pertanyaan berikutnya adalah untuk Pak Budi. Pertanyaannya adalah uh, untuk servernya apakah uh, pakai third party atau bagaimana nih Pak? dan bagaimana terkait dengan keamanan data. Kemudian apakah My Campus ini tersambung juga dengan pembelajaran dalam hal ini terkait e-class. Silakan Pak Budi. Baik. Jadi yang saya sebut tadi akademik dan financial system itu akan kami install di server sekolah. Ya, kecuali sekolah tidak punya server, silakan hosting aja gitu kan. Ya silakan nanti kalau mau hubungin uh, saya atau Buliana ya tadi nomor teleponnya udah ada kami uh, bisa instalin terlebih dahulu jadi bapak ibu dapat mengenal tentang sistem kami ya apakah ini terintegrasi tentang de dengan iklas e gitu ya misalnya dengan Google Classroom gitu ya hmm. salah satu yang terintegrasi adalah untuk absensinya jadi di Google Classroom kan ada absensi di kita juga udah ada integrasinya. Nanti jadi orang tua siswa juga bisa langsung lihat tuh sore-sore, oh anak saya tadi pagi belajar di Google classroom tentang ini loh, hadir atau enggak gitu, kurang lebih gitu. Dengan Dignas, kami integrasi untuk report akreditasi semua komplit ya yang dibutuhkan untuk akreditasi sama e -rapor. Jadi bagi sekolah yang masih pakai e itu entry di sistem kami itu langsung kita kompatibel untuk e-rapornya. Gitu. Oke okay, baik terima kasih uh, penjelasannya Pak Budi, ya. tadi sudah cukup menerangkan. Uh, mohon maaf ini karena ada keterbatasan waktu saya akan bacakan pertanyaan terakhir ya ini kebetulan pas untuk uh, Pak Dedi dari BCA ini ada Ibu Anita juga kebetulan namanya sama menanyakan terkait uh, virtual account Pak Dedi. Jadi untuk virtual account ini minimal tuh jumlah siswanya uh, ada nggak sih minimumnya? Dan kemudian saya tadi tertarik untuk mengikuti program gebiar pendidikan. Nah itu apakah saya harus mendaftar ke cabang BCA terdekat atau seperti apa Pak prosesnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Baikunia. Ya. Jadi uh, Ibu Anita ya tadi Ibu Baikunia. Ya. Baikun ya. Iya. Uh, selamat siang Ibu. Untuk VE BCA ya. Tadi ditanya mengenai jumlahnya, jumlah minimum. Jumlah siswa, betul. Jumlah siswa. Tidak ada uh, jumlah siswanya, Bu, secara minimum. Ya kan? Uh, tidak ada ketentuan seperti itu. Cuma, hanya memang uh, untuk tadi mengikuti uh, gebiar uh, yang pendidikan 2021, itu nanti kita akan hitung secara transaksi yang dilakukan sejak pertama kali sampai dengan Desember. Di mana thresholdnya adalah seribu transaksi kurang lebih seperti itu uh, itu yang yang pertama oke okay. iya pak nah kemudian kalau untuk mau mengikuti programnya itu apakah harus uh, daftar ke cabang atau seperti apa oh iya. untuk uh, bapak ibu yang ingin mengikuti program ini bapak ibu cukup mengajukan uh, virtual account ke cabang terdekat ke cabang di mana Bapak Ibu membuka rekening, nanti di sana Bapak Ibu boleh bertanya kepada teman-teman relationship officer kami atau tadi Bapak Ibu juga bisa mengakses tadi QR yang uh, saya berikan atau Bapak Ibu juga bisa bertanya nanti lewat INA yang tadi uh, ada di slide yang bca.co.id Banyak cara yang kita bisa uh, Bapak Ibu uh, lakukan. Terima kasih Bu Baikun. Terima kasih Ibu Anita. Oke, okay, baik. Jadi mungkin saya bisa ulang kembali ya Pak. Jadi kalau untuk mengikuti program ini yang kan hadiahnya luar biasa ya. Nah itu bisa langsung mendaftarkan virtual account ke cabang terdekat atau menghubungi kontak person yang nanti kita juga akan share di akhir acara atau juga bisa ke langsung ke AO maupun RO yang ada di cabang BCA terdekat Bapak-Ibu. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Ibu Ira dan juga terima kasih Pak Budi atas sharing-nya. Luar biasa Biasa sekali, pastinya uh, sharing tadi menambah wawasan kita uh, terkait sistem mendukung pendidikan modern. Baiklah, Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili penyelenggara, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu para peserta dalam acara ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu positif, dan tetap produktif. Terima kasih semuanya, selamat sore, dan sampai jumpa.